Wave-wavean gitu juga bisa ya Pak ya. Soalnya kemarin tuh aku banyak banget yang nanya kayak BRMS itu udah wave 5 bukan sih gitu loh Pak. Banyak banget yang nanya. Bisa cerita. Bisa ya. Dan juga kalau ada yang mau nanya boleh. Iya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya sahamnya yang lagi dipegang, nah Pak Andri bakalan seneng banget deh bisa bantu. Kita juga seneng karena kali ini kita dapat narasumber yang senior banget. Oke, karena udah jam 1 kita mulai ya hari ini ya. Pak Andri kita mulai ya Pak. Ya, boleh silakan cerita. Oke, hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi ya teman-teman dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, founder dan CEO dari CTA Saham. Tapi sebelumnya kita pasti disclaimer dulu kayak biasa, karena setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan, jadi bukan perintah beli atau jual, karena keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal itu sendiri. Bapak Andri Zakaria, dalam perjalanan karirnya, Bapak Andri telah menduduki berbagai posisi penting di berbagai perusahaan keuangan. Beliau juga berperan sebagai Vice President dari PT CAF Future di tahun 2005 hingga 2009 sebelum mengambil peran sebagai Head of Research dari PT Universal Broker Indonesia Sekuritas tahun 2009 hingga 2010. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2022, Bapak Andri fokus dalam analis teknikal sebagai Head of Technical Analyst sebelum akhirnya mencapai puncak sebagai Head of Retail Division dari PT BNI Sekuritas di tahun 2022 hingga 2023. Kiprah karir beliau mencerminkan komitmen dan keahliannya dalam berbagai aspek di industri keuangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, hari ini kita akan belajar sama Pak Andri pastinya mengenai technical, dan mungkin ada beberapa saham technical yang kalian ingin tanya, nanti boleh raise hand atau boleh ketik di kolom chat. Nah, baiklah kita mulai webinar hari ini ya Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Pak Andri. Ya, terima kasih cerita, semoga juga Pak Frankly, terima kasih juga rekan-rekan sekalian dari IIA ya, IIA, Asian Investment Education. Yeah. Oke, hari ini perkenalkan saya di Jakarta Seregat. Saya sebelumnya, ya mungkin untuk ada yang sudah tahu dan belum, juga sebagai Head of Technical Analyst dari BNI Sekuritas. Saya sudah 13 tahun di sana. Jadi, saya sekarang ini, cerdasan ini sudah dibentuk dengan setahun 2010. Oke, nanti lanjutnya lagi kita langsung ke materinya. Ya, nanti mungkin kita sanding dulu ke nanti teknikal mungkin belakangan ya. Kita pilih nanti ada 6 saham. Andalan. Ya, ada 6 saham yang pilihan kita dan juga ada 8 saham oversold yang teknikalnya tuh sudah mau jual. Jadi kita mulai dulu. Dari yang pertama kita mungkin kita melihat situasi sekarang ini. Ya, market masih gonjang-ganjing, apakah mau balik ke 2.000 atau balik lagi ke 6.500. Saya pikir sih market masih konsolidasi ya. Jadi nanti di saat berikutnya kita lihat juga ya, isunya juga masih sama kuat lah ya, negatif dan positif ya. Jadi yang pertama kita lihat dari yang positifnya ya, di slide berikutnya di sini kita lihat asing masih tetap net buy masih 1,47 triliun sebenarnya sih sekitar 15 triliunan harus, karena kemarin sebelumnya ada net negosiasi net sales sekitar 17 triliun, saya lupa lagi sahamnya apa. Ini agak merusak juga ya, dari paradigma dari net buy net sell dari foreign juga. Ya, karena, tapi secara keseluruhan sih masih net buy lah. Negosiasi kita juga masih naik 0,65%. Ya, cukup bagus lah. Ya, di Agustus ini kan biasanya horror, ternyata kita masih perform positif sampai saat ini 0,65. Yang kedua juga lihat positifnya juga pemulihan ekonomi kita makin baik, di atas 5%. Bisa cepat aja mungkin bisa dibaca rebound harga komoditas sekarang juga ini juga memberikan berkah juga ya. Nah, dari sekarang coal mulai bangkit lagi dari 123 sekarang $150 per metric ton, gas juga oil sekarang udah kemarin 3-84 ya. CPO juga sama kemarin sempat mencapai di atas 4.000 mesin ringgit, jadi juga good untuk saham-saham emiten di komoditas ya. Dan berikutnya yang keempat juga sini akan ada lagi 27 saham baru ya, IPO perdana nanti termasuk 7 diantaranya adalah saham jumbo. Ya, seperti contohnya kemarin kan Aman, ya Aman aja hampir naik lebih dari 150%. Dan juga kemarin juga Dahil, juga yang besar-besar, ya ada juga MMA, BJO yang kemarin sudah naik banyak. Jadi ini juga kita bisa cermati bagi rekan-rekan di sini juga yang senang untuk IPO hunter. Ya, dan berikutnya ada kebijakan suku bunga kita masih tetap di atas, masih tetap
di 5,35 sampai bulan Desember besok, bulan depan. Itu juga masih positif lah. Jadi artinya indeks kita juga secara teknikal masih bullish, masih di atas. Ya. Masih bullish, masih di atas 6.813 ya. 200 hari moving average. Jadi ini mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi. Ya. Oke, kita lihat itu yang positifnya. Ya, negatifnya ada 5. Jadi secara keseluruhan kita masih tetap positif. Ya. Jadi artinya meskipun cycle-nya sendiri dari September ini kurang bagus, tapi kita lihat kemungkinan untuk 2023 ini masih ada posisi untuk lebih rebound lagi. Jadi negatifnya kita lihat di sini potensi kenaikan suku bunga The Fed karena inflasi lagi naik. Ya, efeknya jadi komoditas, juga suasana politik juga memanas ya, biasanya menjelang Pilpres juga ini yang mendorong juga investor global juga potensi untuk masuk ke pasar Indonesia. Ya, pelemahan rupiah juga sekarang masih tengger dari 15.500, 300 sampai dengan 15.500 juga membatasi potensi kenaikan indeks. Dan yang kelima, ini siklusnya juga masih kita lihat di sini masih cukup bagus. Ya, ya secara keseluruhan sih dalam 10 tahun terakhir masih bagus ya. Tapi kalau untuk 5 tahun terakhir masih negatif karena 4 tahun terakhir negatif untuk September hanya naik di bulan di tahun 2021. Tapi secara keseluruhan sih ada 6 positif, 5 negatif berarti masih bagus lah. Jadi artinya masih ada potensi kenaikan, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya. Jadi untuk hari ini mungkin nggak terjelas, tapi sini kita lihat di sini emang banyak merahnya di Agustus September, jadi September juga terlihat juga sama seperti Agustus. Di Agustus kita bisa survive ya, masih bertengger antara di atas 6.550 sampai dengan 6.950 kemarin, jadi masih bagus lah. Jadi kita lihat lagi di sini siklus berikutnya, slide berikutnya, ya ini cuma sekedar ini aja. Ini tren suku bunga global, inflasinya Indonesia sekarang masih bertengger di atas 5.75, ya kenaikan suku bunga kemarin tertingginya di bulan Maret atau April ya, jadi kita masih berkala. Ya, jadi artinya potensi kenaikan suku bunga Bank Indonesia sendiri masih tetap terjaga, tidak seperti The Fed, jadi sebenarnya baguslah untuk saham kita untuk di bulan September ini ya, beda lagi kalau untuk sampai dengan akhir tahun. Berikutnya kita lihat di sini, rotasi sektor, ya, mungkin ini banyak yang pernah lihat tapi agak bingung bacanya. Jadi emang dilihat di sini kenapa indeks kita masih konsolidasi. Ya wajar karena indeks kita dilihat di sini ada 4 rotasi ya, leading, juga improving, dan lagging, dan weakening. Leading itu artinya apa? Artinya juga sudah di puncak. Ya kalau sudah di puncak berarti akan menunjuk ke arah distribusi apa area profit taking. Di sini terlihat cycle, ini adalah media dan juga sektor retail, makanya kemarin sektor retail mulai naik, banyak kemarin kayak Era, Aceh juga kemarin 7.30, kemarin juga MAPI, ya MAPA juga sama, infrastruktur juga kemarin didukung oleh saham-saham dekat BJO, ya disana juga saham-saham dari EBT, kebanyakan finance, ya. Ya terlihat juga masih bagus, tapi lihat di situ posisinya sudah di level bawah, mendekati level setengah ke bawah, juga maksudnya ke sektor weakening, tidak yang melemah. Makanya saham-saham perbankan, terutama di blue chip sendiri terlihat sudah mulai kenaikannya mulai tertati-tati dan sudah mulai agak rawan profit taking. Contohnya kemarin kayak BRI agak susah berapa kali ya, tidak tembus, 6 kali tidak tembus atas 5.50, Mandiri pun sama, agak berat, naik lagi di atas 6.000, BCA pun sama, di atas 5.400, apalagi BNI masih kisaran antara 8.800 sampai dengan 9.200. Kenapa? Karena dari cycle rotasinya sendiri sudah memasuk ke distribusi. Ini yang weekly ya. Mungkin kalau daily beda lagi. Jadi kita kalau menginginkan untuk bulan September. Jadi ini yang mendorong indeks kita masih tetap konsolidasi. Yang industrial juga sama, ini didorong oleh saham-saham grup Astra, terutama Gajah Tunggal, ASII, ya, Indomobil, dan juga dari MNTR. Yang paling besar di sana. Jadi terlihat di sini, kalau rekan-rekan pengen beli, ya belinya yang improving, yang sebelah kiri atas. Itu baru mulai akumulasi, di situ ada basic material, di situ ada 6 subsektor, di situ ada BRPT, kemarin juga loncat tinggi di 800-an, kemarin sempat 1.055 tertingginya, juga TPIA, di situ ada SMGR, di situ juga INKP Tekim yang sempat di atas 9.000, dan juga ada MDKA, ya, dan juga di situ ada Antam, dan juga yang best-nya adalah main aman, yang aman termasuk juga dalam basic material, juga sektor energi. Energi mungkin kemarin sempat ada profit taking tapi tetap nggak masalah lah ya karena di sini akumulasinya masih bagus. Ada Arum, Metro, Atra, di situ juga ada ya, macam-macam gitu, ITMG, PTBA, Harum dan lain-lain.
Jadi kalau mau ketemu cuannya banyak ya, cari saham-saham di material energi di bulan September ini. Ya, mereka ini dua sektor ini akan membatasi potensi penurunan di saham-saham di sektor finance, infrastruktur, dan juga di industrial. Sementara, kenapa GOTO nggak naik-naik? Ya wajar, GOTO dihajar bursa sektornya aja masih paling bawah. Di paling lagging, artinya dia kita mau melakukan aksi buying weakness. Juga terlaku juga untuk saham-saham teknologi lain, misalnya kayak MTech, itu juga ada di MMX, itu juga ada NFCX, ya, terus juga ada apa namanya WIRT, juga WiFi dan Elite. Ya, jadi belum, jadi kapan kita mulai masuk ya? Masuknya kita perkirakan sini sekitar 2 minggu lagi kita baru bisa masuk akumulasi untuk saham-saham teknologi karena dari sektornya sendiri sini masih lemah. Sementara yang sudah mulai mulai jualan adalah non-cyclical, yang cyclical adalah CEO yang banyak saham-saham CEO masih kemarin yang Ali, Alsip, SMP, DSMP, dan lain-lain. Dan juga situ juga ada sektor consumer. Ya wajar, makanya Wiener Lover nggak naik-naik ya, karena dia sudah mulai memasuk ke sektor distribusi lagi. Properti pun sama, kemarin juga relatif lebih terbatas ya. Selektif ya, kemarin nggak naik, cuma CRH. Ya, mungkin rajanya kemarin yang naik, return yang tinggi adalah Pani. Ya, dan naik di 4%. Ya. Dan juga situ juga ada transportasi, tapi itu masih kan agak kecil ya, mungkin ASA, September. Jadi secara keseluruhan di sini yang kita bisa akumulasi untuk jangka pendek adalah basic material dan juga energi, sementara untuk cyclical, infrastruktur, finance, dan juga industrial mendingan untuk kita trading jangka pendek. Jadi kalau pengen yang lebih murah lagi ya cari teknologi, mungkin bisa buat 1-2 minggu ke depan ya, bisa rebound, GOTO kan supportnya masih di 81, masih di leader lah. Oke, slide berikutnya di sini kita lihat. Ini juga kita lihat saja ini kinerja saham dari terlibatnya masih didukung oleh BCA yang sekarang market cap-nya sudah atas 1.000 triliun. Ya. BRI juga sekarang sudah di atas 800 triliun. Ya, terlihat di sini rata-rata di sini dalam 1 bulan 1 mingguan ini masih positif ya saham-saham big cap di BCA, BRI, Bayan, Bank Mandiri. Ya, di sini juga ada Aman naik 33% seminggu ini. Ini bisa juga bisa kita cermati, jadi kalau mau nanti materinya nanti bisa di-sharing aja. Oke, slide berikutnya di sini juga kita lihat top gainer satu bulan ini. Jadi meskipun indeks kita konsolidasi, nggak ya, ada masalah karena kita tidak trading indeks. Jadi kita lihat sini adalah mungkin saham-saham yang bagus kemarin yang rally ya, kayak Seger. Ini Seger nih kalau dari lead wave, ini masih wave 3 ya. Jadi artinya puncaknya nanti bisa lebih tinggi lagi. Pani juga sama masih wave 3, 5-nya nanti lebih tinggi lagi. Kayu juga Aman, ya, yang kemarin juga mendekati target untuk Mansek ya. Kemarin kita lihat sih target fundamental yang terdekat adalah Mandiri Sekuritas di 4.200. Ya, Cuan, BDK, Asian, Garuda juga sama, yang kemarin terdapat berkat karena ada isu merger dari Pak Erick Thohir. Udah tinggal kita hajar kanannya, jadi cuma hati-hati sampai ini kan masih sama volatile, ya, masih high risk. Cuma di dari sumerger, BPPT, PJO, dan lain-lain. Nah, sementara ini yang kita bisa lihat juga, slide berikutnya adalah saham yang dibeli asing, yang ternyata naik semua ya. Bank Mandiri itu juga masih naik, dalam sebulan ini BRMS juga masih dibeli asing, ya. Asing sampai beli sampai 1,7 triliun. Ya, Bumi juga sama, 1,9 triliun juga, makanya masih tetap net profit ya. Yang paling beli awal bulan lalu. Ya, juga ada film, juga situ juga Excel, ISAT, Kalapak, dan Bitcoin, dan lain. Jadi kalau lebih simpelnya, kalau saya sih, kalau nggak mau ribet, hanya saya yang simpel, ya, ikutin aja saham-saham yang dibilang asing. Tapi ini, ingat ya, ini view-nya untuk view satu bulan, dari jangka pendek atau scalping. Nah, berikutnya adalah sliding, singkat aja juga ini, indeks kita masih dalam folder wave-nya, kita masih sekarang masuk ke wave yang ke XY ya, jadi di sini masih konsolidasi. Ini saya pakai GAN juga pakai Vibo, ya. Jadi artinya kita masih bolak-balik antara 6550 sampai dengan 6970 kuatnya ya. Jadi 6970 kalau tembus itu balik lagi ke 7050 sampai 7130 ya, kuatnya. Jadi kita berharap tadi malam kan Fed Powell juga kan sesuai ekspektasi, ya meskipun hawkish ya, akan menaikkan suku bunga lagi, tapi sudah di price in, sudah di antisipasi oleh pasar. Istilahnya juga Senin, Selasa kemungkinan disediakan rebound karena mengantisipasi dari tidak ada kejutan lain lah dari The Fed Powell, jadi seharusnya bisa menuju krisis atas ya, sekitar krisisnya di 6970 sampai dengan 7058 sampai antara kalau untuk supportnya berada di 6825 sampai 6758. Nah, saat berikutnya juga terlihat
ya. Tapi ini sebenarnya untuk ini aja, ini untuk target akhir tahun ya. Jadi target tahun kita masih downgrade untuk akhir tahun 6.000 sampai 7.000. Saya pikir saya doang yang downgrade indeks sejak awal tahun ya. Tapi ternyata kemarin Mansek ikutan. Ya Mansek seperti saya juga downgrade dari 75 sampai dengan 7180 untuk akhir tahun 2023. Oke, slide berikutnya. Di sini terlihat ini indeks kita lihat ya. Daily-nya naik ya, tapi weekly monthly-nya konsolidasi. Jadi ini yang mendorong kenapa indeks kita masih bolak-balik. Jadi aman lah. Makanya tadi banyak saham-saham bagus loh, nih, Desember, Pani, kayak BRMS, Bumi, dan lain-lain naik ya, karena indeks kita masih konsolidasi di blue chip-nya. Mau tidak mau fun-fun atau retail masuk ke saham-saham laksa. Oke, berikutnya kita di sini. Nah, ini contohnya wave-nya juga. Ya. Ini dari komoditas. Ya. Crude oil wajar lah turun dulu ya. Kemarin tetap kurus 48. Nanti akan nyuhai lagi di atas 84 sampai dengan 90 dolar. Ya, jadi ini wave lebih koreksinya. Ya, jadi wave ini kita bisa korelasikan juga dengan indikator MACD atau juga dengan pola dari chart pattern-nya. Call juga masih akan naik lagi nanti. Naik lagi di sini, tadi kita sih masih 160 sampai 190 dolar per metric ton. Mungkin bisa lebih ya, dari wave ini yang normalnya aja. Ya. Setelah kemarin break di atas 140, jadi harusnya masih bisa naik juga memberikan berkah juga untuk bisa hold saham-saham barat. Nah, CPO hati-hati ya, dan di sini malah beda story-nya pola dari wave-nya yang sekali naik nanti akan turun lagi nanti di bawah 6.500 sampai 6.400 ringgit. Jadi makanya sekarang banyak saham-saham CPO sekarang lagi berada di support. Nah, gold sama juga kita prediksinya rebound dulu ya. Jadi mungkin berkah dari Fed Powell tadi malam juga sepertinya baik. Technically ini kan saya bikin dari beberapa hari yang lalu ya, sebelum testimoni Fed Powell. Jadi kelihat ini rebound dulu, nanti kan terjun lagi. Jadi hati-hati yang punya saham metal, terutama gold dan nikel, ya belum bottom. Oke, slide berikutnya, lihat di sini. Nah, ini juga yang banyak orang lupa, tapi ini paling akurat. Berapa kali saya bisa memberikan prediksikan bottom dan juga peak-nya indeks global, sama indeks. Ya, minggu lalu di situ lihat ini level ini di fear and greed ya, indeks ketakutan dan juga ketamakan. Jadi kalau kita udah naik di atas, ya minggu kemarin indeksnya sudah 80. Jadi emang minggu kemarin itu harusnya sudah take profit. Itu terjadi di Dow Jones, kemarin di Nasdaq, ya makanya pada tenggelam ya wajar karena sudah mahal. Nah, sekarang berada di netral, tengah-tengah. Ya. Di tengah-tengah, jadi artinya sekarang ini masih bisa hati-hati, jadi mendingan fokus kita bisa bisa lebih 10 atau 3, karena saham-saham blue chip masih agak rawan ya, karena ini sudah masuk ke area netral ke bearish. Nah, gitu. Jadi memang harus kita cermati lagi untuk trennya sendiri ke globalnya. Ini buat oleh dari CNN, CNN TV di website yang bisa dibuka. Jadi ini juga bisa untuk crypto juga ada ya, tapi saya rasa lebih fokus ke pesannya dulu ya. Tahun lalu masih 558, jadi artinya tahun ini Agustus ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun kemarin ya. Mungkin ada banyak isu tadi, inflasi dan the Fed dan macam-macam. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sahamnya. Kenapa pilih Adaro? Ya Adaro kan tadi sudah dibilang kan. Dari awal tadi pertama Adaro bisa naik, yang mungkin kita fokus ke technicalnya aja ya. Kalau technical panjang. Ya. Pertama fundamental technicalnya sendiri di sini harga minyak lagi naik, yang meskipun koreksi ini dalam batas akan nyuhai lagi. Yang kedua juga harga batu bara juga rebound, jadi ini akan memberikan positif. Jadi ini kalau koreksinya nih versi 4. Ya. Ini satunya kemarin pas support pertama yang atas turun ke bawah, kedua yang ke atas kemarin tertingginya kemarin 780. Sekarang koreksi ke 2.660. Ini koreksi 4. Jadi artinya kalau bagi trader ya harusnya ini saatnya kita cicil beli dengan stop loss yang di 2.480. Untuk Adaro targetnya sini 2.580 sampai dengan 2.980 itu pas di 200 hari moving average. Ini cocok lah. Di situ juga membutuhkan pola cup and handle ya, karena di chart sebelumnya yang kiri itu polanya pola cup ataupun pola cangkir. Jadi wajar ini seperti dulu belum tinggal lagi karena mengikuti dari kinerja harga minyak dan juga harga batubara. Nah, sementara gimana dengan Akra? Ya, minyak sudah naik, tapi Akra tempat turun, ya wajar karena wave-nya masih wave turun. Ya, tapi kalau dari channeling-nya, seharusnya sih masih bisa kita cermati untuk stop loss-nya murah. Akra ini dibuat 1355, targetnya 1335 sampai dengan di sini targetnya ke 1440. Jadi memang bisa cermati untuk Akra, kita cicil beli, stop loss-nya murah, targetnya bisa 1 banding 2 lah.
itu dari saham energi, minyak, dan juga dari batubara. Nah, slide berikutnya kita lihat di sini, ya. Nah, BRI dan Mandiri. Sebelumnya konsep kalau di sosial media saya sendiri, kemarin sudah membahas BCA, nah sekarang gantian ke BRI. Nah, lihat di BRI itu berapa kali dan 6 kali tidak tembus-tembus di atas 5.50. Kenapa? Tadi kita lihat kan dari rotasi sektor itu finance itu sudah berat naiknya, makanya wajar, makanya kenaikannya mesti gantian, jadi nggak mungkin semuanya naik. Jadi sekarang ini yang akan berdi breakout adalah pertama yang Mandiri, ya Mandiri masih tetap entot kemarin pickingnya ya, kemarin tuh pickingnya blue chip lah, 50%. Kita lihat apakah chipnya di Mandiri bisa naik 50% lagi, yang agak berat. Ya kalau 50% dari 5.000, yang minimal dia harus naik 7.500. Tapi kalau lihat di sini jangka pendeknya Februari, September ini, kalau dia break di atas 6.025, targetnya sini adalah 6.200 sampai 6.350. Supportnya yang berada di 5.600 sampai 5.300. Jadi seharusnya untuk Mandiri dan BRI ini bisa kita jual beli, dan BRI resistnya di 5.350. Supportnya 5.350, jadi mendingan kita trading aja. Ya kalau kita fokus ke dua saham ini aja sebulan bisa sampai 5% lumayan lah. Ya fokusnya support aja, melototin untuk BRI Mandiri ini di saat yang lain gerak lebih cepat. Ya, ingat tadi kan dari sektor lainnya sendiri udah masih lemah dari rotasi sektornya, beda dengan teknikalnya. Guys, berikutnya di sini kita lihat Aces. Di sini berikutnya Aces dan Pegas. Ini agak berlawanan nih. Aces karena kita pilih karena di sini mau lihat ini masih koreksi, masih koreksi 4 ya ABC, jadi 5-nya nanti akan bisa menuju 840 sampai 940. Karena tadi kan didukung juga tadi dengan rasio sektornya, tapi cycle itu masih di level leading buy untuk weekly-nya. Jadi dengan waktu aja Aces breakout ke atas 95 ya, sampai nanti juga akan diikuti juga oleh saham lain contohnya kayak ERA, nanti juga MAPI, PPF, MAPA dan lain-lain. Supportnya berada di 15 sampai 60. Jadi terlihat di sini itu jangka pendek ini lihat dari MACD-nya sih sudah distribusi ya. Cuman tapi kalau untuk bulan September saya pikir masih bisa di high lagi di atas 7950 sampai dengan 840, minimal sampai dengan 950 dari target ini ya. Apa namanya? Target pattern-nya. Nah, Pegas bagaimana? Nah, Pegas lihat di situ pas mentok. Jadi kita lihat di sini ya Pegas ya. Di sini high kemarin di 15.10 itu sama dengan waktu bottomnya di Maret tahun 2022. Jadi makanya di mentok kemarin karena itu ada resist di situ, dan juga ada resist juga di 15.40. Jadi wajar koreksi dulu. Ini telat, ini kelihatan gampang nih ya. Ini koreksi 4-nya kelihatan ini 1, 2, 3, 4. Jadi kemarin nolnya kan ada di 12.55, kalau balik ke wave naik sampai dengan 14.20, turun sampai dengan 13.50, WF2, 3-nya kemarin naik cepat ya, kencang sampai 15.30, turun kemarin sampai dengan 14.50. Nah sekarang ini bisa untuk kita emulasi di area support yang hijau itu, nah stop loss-nya di bawah 13.55, targetnya sini 15.40 sampai dengan minimal 16.10 sampai 16.40, Pegas karena ini dibutuhkan dengan kenaikan harga energi. Mungkin kalau lihat harga gas futures di investing.com, ini kan saya pakai investing.com, itu masih turun ya, tapi kalau dari chart guard gas di Europe itu udah harganya udah melonjak tinggi. Ini ada dua perbedaan antara US sama Europe. Europe kan biasanya lebih sekarang lebih rentan ya dari kenaikan harga gas. Oke, berikutnya di sini, nah itu setelah gas, nah dan juga tadi retail. Nah sekarang kita lihat saham-saham yang oversold karena waktunya juga terbatas. Jadi kita di sini sama Fed adalah Astra, ada BCA, ini oversold ini, lihat dari indikator stokastik, nah, areanya sudah murah, ya. Jadi seharusnya sudah membantu. Tapi kalau dari wave sih belum bottom. Ya, contohnya kayak SI, ya. Seharusnya juga bisa tembus di bawah 5450 sampai dengan 5300, kita bisa beli, BCA pun sama. Ya, terlihat itu juga, terlihat ini kemarin naik, ya. Candle merah itu naik untuk kondisi B, C-nya nanti akan turun di bawah garis merah di 9125 sampai dengan 9000 untuk kita beli lagi. Cepin juga sama ya. Jadi kalau Cepin juga turun berarti indikatornya juga Jeva juga sama. Dan Goto ya. Jadi memang Cepin juga bisa kita populasi di levelnya di antara 5100 sampai dengan 4000
4.900 yang sementara gue tuh terlihat juga di sini ya. Kalau dari wave-nya terlihat sekarang ini lagi wave bottom, wave 5. Ya, tapi minor ya, bukan yang major. Ya, jadi artinya sekarang ini memang harusnya jecil beli 8185 untuk GOTO. Ya, stop loss yang mulai di bawah 81-77. Kemarin juga sempat kita singgung juga, kita buat juga dengan sentuh GOTO. Jadi breakout-nya berada di 93-98, resist. Jadi kalau untuk scalping bisa untuk GOTO, tapi nunggu dulu di antara di bawah 85-81, stop loss-nya di bawah 77. Ini secara teknikalnya ya. Inko juga sama ya. Inko tidak mengikuti jejak teman-temannya MDK karena dari bond dan juga Antam sudah rebound. Ya. Inko masih turun, tapi terlihat di sini WFA-nya sudah selesai. Jadi harusnya ini Inko yang memberikan peluang juga untuk rebound. Ya. Minimal sampai dengan di sini 6.300 sampai 6.450 untuk koreksi break sebelum nanti ya sell off lagi. Jadi artinya untuk September ini, ya minggu depan juga September ini Inko bisa tercicil beli, stop loss di bawah 6.000. Mika juga sama dari sektor health. Lihat juga sudah breakout di atas kemarin 27.30, jadi seharusnya masih bisa kita cermati untuk dengan stop loss di bawah 4.600. Elsip seperti kita bilang tadi, sektornya sendiri sudah masih distribusi nah sekepel ya, jadi bagusnya untuk kita cicil beli, tapi pikir Elsip ya, jangan ada yang suka ya, lebih fokusnya sekarang jualan tiga di SMG biasanya di TPAG ya. Nah, Telkom juga sama ya, kemarin juga sempatnya tertinggi sampai dengan 3840, range-nya masih di bawahnya masih 3680. Hati-hati untuk Telkom ini koreksi 5-nya belum selesai. Ya, ya kalau kita mau trading ya bisa dilakukan entry 3680 sampai 3860 ya 3840-an, tapi untuk jangka menengah hati-hati ya, bottom wave-nya 5-nya belum selesai, jadi artinya masih bisa di bawah 3580 sampai dengan 3580 kita cicil beli. Tadi sudah dibilang kan, jadi intinya di sini dari 8 sama oversold, sebenarnya banyak lagi sama oversold, banyak konstruksi daripada di bawah semua, properti juga masih ada, ada saham-saham seperti kayak metal gitu ya, contohnya kayak PSAB, contohnya juga saham seperti kayak TIS, masih underperform. Oke, ya mungkin itu aja, ya mungkin yang terakhir mungkin kita lihat untuk ini aja, jadi ini cycle-nya, dengan sejarah efek, selling in go away, ya, Halloween effect, ini harus terkena hostile juga. Jadi kapan kita bisa masuk untuk jangka menengah, kapan kita harus hindari jangka effect, bisa di positif 70% itu jangka effect index naik. Selling in go away, kenapa selling in go away? Ya wajar, karena dari Januari ke April itu karena puncaknya dividen di laporan keuangan kuartal pertama, itu ya market biasanya trader-trader atau investor masih taking dulu, makanya yang terjadi selling in, tapi efeknya juga terbatas. Naik lagi nanti sampai dengan Halloween effect. Dan Halloween effect itu pas hari Halloween. Ya, pas tanggal 31 Oktober di US, tinggal di Indonesia ini 31 November. Itu untuk jangka menengah selalu positif. Dari November sampai dengan Maret. Ya, jadi kalau kita collect dari bulan November sampai dengan Maret, itu selalu positif 5 tahun terakhir. Meskipun kemarin ada COVID tahun 2020. Karena COVID kan masuknya di Maret. Jadi Maret pas, jadi meskipun kita ada COVID, tahun 20, jadi kalau kita melakukan aksi beli ya, atau akumulasi untuk investing jangka pendek di Halloween effect itu masih tetap profit. November end biasanya market akan mengalami koreksi karena tadi kita lihat tadi yang tabel yang pertama banyak merahnya, wajar karena biasanya kalau Agustus September itu koreksi, Oktober atau naik tinggi, nah setelah itu November akan mengalami aspek taking di koreksi wajar saja untuk nanti naik menjelang window dressing nanti bulan Desember atau kuartal 4 ya, akhir tahun. Lagi ada namanya Santa Claus Rally. Nah, event-eventnya penting. Kemarin kan kita lihat laporan keuangan sudah selesai semua, rata-rata ya capnya sudah selesai. Terus nanti ke dividen dan juga data ekonomi. Data ekonomi kita lihat nanti Bank Indonesia akan meeting lagi tanggal 21 September. Dan the Fed, ya, market agak gonjang lagi. Nanti seminggu sebelumnya biasanya jadi kalau kita trading melihat dari data ekonomi, ya biasanya seminggu akan gonjang lagi. Contohnya kayak kemarin sebelum Fed Powell ya, market gonjang-ganjing, positive sell-off, indeks kita cepat koreksi di bawah 6.900. Ya, jadi the Fed meeting nanti the next set tanggal 19-20, jadi aman lah. Ya, jadi sebelum the Fed tadi tanggal 19-20, market masih bisa rally dulu sampai dengan akhir bulan September ini. Berikutnya RIG show dan lain-lain, siklus 4 tahun dan 10 tahun untuk property mining. Dan ya, juga sempat orang belum disinggung tadi ya, mengenai apa namanya?
IRB semester kedua. Hati-hati. Itu nanti mulai 4 September itu 35%. Ya. Tapi saya pikir nggak ada khawatir ya. Selama kita beli sahamnya bagus, dan teknikalnya juga bagus, lagi kalau ngerti wave dan yang ngerti supply dan demand, saya pikir nggak ada masalah. Karena sampai sekarang pun juga 25% semester pertama pun nama-nama aja saham-saham banyak yang malah yang lebih tinggi daripada yang turun. Oke, mungkin ini nama video pas ya, cerita ya, jadi emang pas 10 menit. Oke. Okay. Jadi mungkin semoga bisa membantu, jadi untuk September ini seratusan sih mas naik terbatas. Meskipun ada semester saya sendiri dua, tapi saya pikir berarti cycle-nya dan teknikalnya menjadi isu yang ada, saya pikir juga indeks kita masih tetap bertahan, tapi tetap kita fokusnya ke saham-saham, tapi 1023 itu. Jadi yang bisa cermati adalah sektoralnya tadi mungkin basic material, industrial, juga ada finance, juga ada apa sektor retail dan media, di situ juga ada energi. Saya pikir 6 sektor bisa kita koleksi, sementara sektor yang lainnya mungkin kita cicil. Cerita. Jadi ini sudah waktunya juga ya. Oke. Masih panjang Pak waktunya. Jadi mungkin nanti kita akan ngisi dengan Q&A. Nah, ini teman-teman profil Pak Andri. Jadi buat yang suka technical, mau dapat info-info terbaru, Pak Andri rajin sekali ngepost di Instagramnya beliau. Jadi silakan di-follow, jadi biar bisa juga sama-sama teredukasi ya di sini ya, Pak ya. Kebetulan gini Pak, ini ada pertanyaan dari teman yang dari YouTube ya. Izin bertanya Mas Andri, untuk minggu ini saham-saham yang bisa ditradingkan harian katanya. Ada nggak Pak saham-saham yang bisa ditradingkan harian yang mungkin secara teknikalnya itu menurut kekerannya Pak Andri ini ada yang menarik nih buat diperhatiin? Sebenarnya banyak ya, jadi kalau dibilang kalau kita lihat di sini kalau untuk yang bagus ya, sebenarnya banyak dari kemarin yang masih naik, banyak kemarin kayak Wins kemarin sempat naik, tapi ini kemarin sempat 555 jadi 460 cuman kemarin kan hati-hati closingnya di bawah ya 520, jadi bentuk polanya, pola bentuk candlenya tuh mirip-mirip pola candle Paris Green Bar, pola shopping sehari-hari, jadi mungkin agak fleksibel. Jadi bisa kita pilih, beli nanti di bawah 500 kita beli bids. Pani juga masih akan rally lagi ya. Pani juga kalau lihat sini masih bertiga, kalau pun tidak menengah sih ada masa. Tapi kalau trading ya kita cepat-cepat lah. Tetap saja. Buat trading risiko ya. Sekarang ini masih kita cermati untuk trading jangka pendeknya. Pani kalau saya lihat masih bisa 3.500 sampai 4.000 ya. Untuk swingnya juga, ya segar juga sama, itu masih wave. Masih wave 3, jadi artinya masih bisa kita lanjut lagi ke 1.500 sampai 2.000, tapi hati-hati ini saham-saham sudah mahal semua. Iya. Jadi kan ditanya kan udah kena umah. Iya buat trading. Ya. Jadi ikut seperti yang biasa lah, trader biasanya buy jelang closing ya, sell-nya pagi. Opening lebih cepat lah. Biasanya kan gerakan saham-saham kayak gitu biasanya opening pas di opening, setelah itu market ternyata. Jadi kita bisa lihat lagi juga saham-saham seperti yang bisa cermati, mungkin ya dilihat dari contohnya kayak efek dari Powell kemarin, ya katanya saham minyak emas kan rebound, otomatis ya besok juga kita lihat Akra rebound, potensinya juga sudah terbatas, supportnya di bawah Elsa, Medco, dan juga di situ juga ada apa namanya, ya sepertinya kayak itulah, kayak metal juga sama Antam juga mereka sempat 2010 ya. Sudah break ke 1000, tadi berikutnya 2060, MDKA juga sama sudah murah ya, range-nya masih 3240 sampai dengan 3470 ya, mata tingginya. Ya, mungkin juga harga yang juga sama, masih di atas 500, targetnya masih 590, jadi bisa sampai 640. Jadi memang energi juga bisa tradingkan. Ya. Sama juga seperti kayak bakri juga sama. Ya, Dewa juga biasanya Dewa kan ngikutin dari BRMS, juga dari apa namanya Bumi ya. Kalau Bumi naik, kan kemarin kan resistnya Bumi kan 140 sampai dengan 144. Ya supportnya kemarin, dan tingginya kemarin kan 151 sampai 167. Karena itu masih ikutin dari harga komoditasnya, jadi komoditas terus sekarang ini lebih aman kan? Karena emang trennya masih naik dan juga saham-sahamnya masih berakumulasi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau lihat saham-saham perbankan ya mungkin yang capnya mungkin kita bisa cermati juga saham seperti kayak BCA, Mandiri, juga bisa kita lihat di sini adalah saham bank digital.
saya lihat sih bang, harusnya bank digital ini mulai mungkin akan rebound lagi nanti menjelang minggu depan atau 1-2 minggu lagi ya. Jadi kelihatan kalau melihat dari peluang saham-saham blue chip masih stagnan ya, masih konsolidasi, nanti fund masih lama akan masuk ke saham-saham bank digital, contohnya ke Arto, sekarang masih 400-500, masih murah, karena sempat turun, kemarin sempat jadi 3.300. Kris juga sama, masih 16.50 sampai 17.80, resisnya kemarin 18.20, masih apal ya. Terus juga agro, yaitu itu masih supportnya masih 356, 346, itu juga masih bisa ngikutin dari itunya. Nah, juga kita lihat juga yang bisa cermati adalah apa namanya, BBEB juga ada, BJTM, ya, Bank Danamon juga di sebagusnya juga, NII kemarin juga naik, jadi banyak. Jadi ya, kalau dilihat sih sebenarnya banyak, cuman ya fokus aja. Jadi kalau untuk besok sih kita Senin kita fokusnya tetap ke komoditas. Ya. Karena emang lihat dari Powell sendiri udah sam-sam percik mungkin akan rebound. Jadi kemungkinan kalau melihat Powell sendiri good mendorong bos, biasanya saham yang akan mendorong indeks di hari Senin itu adalah saham-saham banking duluan. Jadi kalau banking naik, efeknya pasti akan ke properti, di bankingnya juga masih akan masuk ke pasok sih, dan juga nanti bisa masuk ke semen biasanya. Iya, harga batu bara juga lagi naik lumayan nih Pak. Kelihatannya seperti tadi teropongan Bapak ya, kelihatannya kole masih berpotensi untuk rebound lagi ya Pak ya? Ya, karena kalau lihat dari batu bara kan harus kemurah. Dari 470 ketingginya sampai dengan 126. Dari kita kan 126 kemarin, rendahnya 123. Terusnya kalau dari wave-nya sih hati-hati, tapi kalau dari jangka menengah belum bottom. Posisinya masih bisa ke 9.900 dolar. Tapi kalau untuk jangka menengah ini, karena cycle-nya biasanya kan menjelang kuartal 3, 3, 4 itu kan berkah untuk saham-saham perbankan atau harga komoditas karena kan musim dingin. Nah, jadi juga ini bisa cermati juga karena sudah di bottom, harga minyak naik mau tidak mau pun juga alternatif energi pasti akan ikut naik juga. Jadi target kita sih masih 160-190 minimal untuk 1 bulan ke depan untuk batubara, jadi ya untuk saham-saham batubara ini. Belajar ceritanya. Ya, terus ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman kita di YouTube. Untuk saham auto ke depannya apa masih akan terus bearish, Pak? Saham-saham otomotif mungkin maksudnya di sini. Ya, kalau auto sih sebenarnya bukan bearish ya. Ini sebenarnya wajar lah ya, dia kan koreksi. Tahun ini yang benar dari Maret ini, April tuh, dari 2023 ya, dari 23, dia naik dari harga 1.400 perak, sekarang udah naik dari 3.100 ya, udah naik, udah bigger ya, udah atas 100%, udah wajar koreksi. Jadi kalau lihat jangka menengahnya, hati-hati, ini masih koreksi C-nya belum selesai, harusnya bisa di bawah 3.020 sampai dengan di sini ke 2.800. Disuruh kalau mau buy lagi, karena kalau dari cycle chart money-nya di sini, kita lihat major-nya, ini masih koreksi, masih masuk koreksi 4. Jadi artinya 5-nya nanti, ya nanti di akhir tahun kemungkinan bisa mencapai di atas 4.000 sampai dengan 4.500. Terus Pak, auto, tadi ya? Iya, terus tadi melanjut pertanyaan yang tadi Pak, BRMS itu sebenarnya wave berapa sih Pak? Ya, kita lihat ya, sayangnya ini nggak bisa lihat chartnya ya. Tapi kalau kita lihat ini BRMS ya. BRMS sebenarnya kalau lihat dari ininya ya, yang pertama kan kalau kita lihat wave itu, kita harus lihat itu dari mikronya dulu. Mikro itu dilihat kan sebenarnya cycle-nya banyak lah, dari minutes sampai ke grounds per cycle, dari chart 1 menit sampai dengan chart 100 tahun. Itu wave-wave, tapi kan Indonesia kan nggak ada grounds per cycle, belum spesifik itu. Jadi kalau sini lihat ini yang jadi kalau bottom-nya kemarin ya, si siapa namanya, BRMS ini bottom-nya nolnya itu di 114. Naik kemarin sampai 139 itu wave peak 1, turun sampai 130 itu wave 2, naik kemarin panjang sampai dengan 186, ya, turun kemarin sampai dengan 169 ke wave 4. Nah, sekarang ini wave 5. Oh, benar ya. Wave 5. Tapi 5 minor ya. Belum, kan ada intermediate, ada major. Yang skala tujuan menengah ya. Tapi untuk jangka pendek, ini masih koreksi 4 dalam. Jadi artinya kalau untuk jangka menengahnya, seharusnya sih untuk BRMS setahun ke depan, ya karena kita lihat di chart money ya. Cerita. Jadi ini seharusnya bisa di atas 304 sampai dengan di sini bisa sampai 390. Untuk setahun ke depan. Tapi untuk jangka pendek ini ya masih agak rawan, karena ini wave 5 puncaknya ya masih dengan 10 lah. Yang paling dia bisa sampai dengan 180 sampai dengan tempat tingginya kemarin 214. Good-nya untuk jangka menengah. Jangka pendek kita nunggu breakout atas dulu lah, resistnya 214. 214 ya Pak ya?
Kalau jangka pendeknya, tapi kalau untuk jangka menengah kita bisa simpan di sini karena di sini cycle juga masih bagus. Dan juga sini juga terlihat sudah break ya pola uptrend candle-nya. Sebelumnya tadinya kan 200 di bulan Februari ya. Jadi artinya harusnya ya bisa kita cermati juga kalau kita tambahkan ya 200 dikurang 114 kemarin 90 perakan lah, 90 perak minimal ya targetnya 290 sampai 294 untuk jangka menengah. Sampai tadi kan untuk wave 1 tahun ke depan bisa sampai 390. Oke. Masih bagus, tapi sekarang kan BNM sudah dibeli Salim, jadi artinya prospeknya lebih menarik ya. Terus Pak, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita yang di YouTube. Kebetulan saya bacain dulu yang di YouTube, nanti yang di sini kita bahas ya. Untuk EBT yang paling menarik apa sih Pak? PGO, ARCO, atau KIM? Ya kalau lihat jangka pendek ya, sama siapa nggak dilacak. Jadi kemarin itu kan yang mau rubrik itu kan ARCO. KIM belum break itu belum. Print itu kan all time high-nya di 440. ARCO kemarin udah break di atas 30-an. Jadi kalau mau lihat secara keseluruhan, dua-duanya tetap akan naik. Nah kalau PJO ya sendiri, kemarin kita jualan itu di 11-14 kemarin. Itu memang masih range ready, karena dia kan masih baru naik. Polanya tuh PJO itu sama seperti MBM, ada BCL. Polanya sama. Dia masih akumulasi dulu, kenapa? Dia kan dari, kan kalau dari investasi, kan ada akumulasi, distribusi, kapitulasi. Nah sekarang ini PJO itu baru akumulasi, dari kapitulasi menuju ke akumulasi. Jadi makanya pelan naiknya. Sama seperti kayak waktu IBMM, aman ya, aman pertama waktu IPO kan turun seminggu, akumulasi turun diguyur sampai dengan 1700 baru naik seperti polanya. Jadi butuh waktu lah. Jadi kalau di kalau untuk jangka pendek, kalau dilihat breakout ARCO lebih bagus kalau dari technical breakoutnya karena sudah break all time high duluan. Nah the nextnya di sini lihat adalah KIN, karena saya pikir juga akan tembus di atas 840 karena sekarang ini mungkin untuk masih wave 3. Dan sementara untuk PJO juga masih agak rawan ya. PJO karena masih kedalam tadi, karena masih dia baru bangkit ya, tapi baru bangkit dari tidurnya. Nah sekarang ini kita lihat, nah, untuk jangka menengahnya ini masih perlu waktu lah. Tapi belas ini juga ya, saya pikir bagus semua ya. Cuman tapi kalau PJO sini terlihat polanya sudah overbought, tidak ada rawan koreksi. Iya benar. MACD dia kayak udah agak mendekati overbought ya Pak, MACD-nya ya. Ya karena kan di sini kan juga ada pola capen handle ya. Nah, kemarin kan tertingginya dari 930, bawahnya 9600, jadi ada 330. Jadi seharusnya kalau buy cap and handle, targetnya 930 tambah 230, jadi harusnya sekitar 1260. Sekarang ini kemarin tertingginya kemarin baru 1160, jadi masih ada kurang 100-an berapa lagi tuh? Kurang 100 rupiah lagi 100-an. Dari targetnya. Ya, 1160 sampai 1260 untuk jangka pendeknya ya. Tapi untuk Senin saya pikir mungkin akan volatile ya. Antara range-nya 960 sampai dengan 1160. Iya. Jadi kalau di bawah 1000 saya pikir bisa untuk collect lagi stop loss-nya murah di bawah 1000. Iya, mendekati dekat-dekat 1000 berarti boleh buy on weakness di sekitar sana ya Pak ya? Iya, kemarin kan kita trading juga di situ kan beberapa kali diguyur ya. Benar-benar. Dari habis Kamis Jumat tuh diguyur dari 1060 diguyur sampai 960 dua kali. Iya. Nah, kalau kemarin yang scalping enak bolak-balik. Benar-benar. Kemarin kita profit pas di 11.15. Kenapa? Karena kita profit 11-14, karena ini WFB. Karena dia harusnya di bawah, masih di bawah high-nya di 1160. Jadi, karena naik di atas 1100, di bawah 1600 kita take profit dulu. Jadi, kalau kita ada 1000 lagi, kita mau ajarkan anak. Oh, di berapa Pak? HK-nya Pak nanti? Sorry, tadi. Ya, range-nya 960 sampai dengan 1000 ya. Kalau kita melihat, stop loss-nya murah di bawah 1000. Kalau di HK, di 1260? Enggak, kalau ketemu akan meningkatkan naik cicil beli ya, karena ini kan versi C-nya masuk. Jadi kan kita akumulasinya buy on weakness. Ya, kalau ada di bawah 1000 ya kita bisa HK ya. Oke. Masalah ini kita masih potensi dulu. Setuju lah. Sih, aku juga setuju. Soalnya memang satu saham baru, kemarin naiknya juga agak cepet, terus mau masuk FTSE-nya kagak jadi, karena ya mungkin setelah di review belum memenuhi syarat kali ya Pak ya, jadi nggak jadi masuk FTSE. Jadi itu ada peluang mungkin beberapa yang trader yang kemarin beli untuk jual di FTSE mungkin bisa unload dulu atau take profit, mungkin kita bisa buy on weakness nih nanti. Aku juga suka ARCO, memang naiknya juga kali ini agak bagus, jadi kayak slowly ya Pak ya, nggak kayak buru-buru gitu, nggak naiknya cepet-cepet
Jadi biasanya kalau yang saham yang naik pelan-pelan tapi nge-break all time high, biasanya naiknya lebih lebih enak gak sih Pak? Kalau yang naiknya cepet jebret itu biasanya suka turun lagi gitu Pak. Ini kelihatannya naiknya agak agak ini sih nyantai tapi dia nge-break all time high-nya Pak ya. Ya, Oke. enggak. Kalau lihat kalau main technical ya, pengalaman kita saya itu bukan pernah di forex. Benar. Karena kalau technical itu kalau kita mau belajar, kemudian di forex dulu atau di crypto. Itu benar-benar pure technical, karena mereka marketnya 24 jam. Kalau kita benar-benar pengen junting technical ya, jadi makanya saya bisa lihat di tahun 98, technical, makanya lihat saham itu tidak terlalu susah ya. Karena gerakannya masih masif, tidak seperti kayak di crypto itu. Jadi artinya kalau kayak contohnya kayak ARPO, kenapa ARPO naiknya pelan-pelan? Ya wajar, karena volumenya lihat aja, volumenya tidak stabil. Naik, turun, naik, turun, naik. Jadi kalau kenapa AGMM naik, aman ya naik, karena volumenya strong, money juga strong. Ya, jadi selama, itu full moon itu dilihat dari 5 hari terakhir. Ya, kalau arahnya naik, berarti berarti bandar lagi akumulasi. Masih tetap full. Jadi bandar pun juga nggak mungkin cepat keluar. Kan mereka barang mereka kan jutaan lot. Jadi mereka pun kalaupun keluar pun ya paling-paling cuma recehan aja. Paling-paling mereka untuk bisa take profit, untuk bisa mereka buyback lagi di level support. Nah, gitu. Jadi kalau di sini contohnya juga kayak sama KIN. KIN ini bagus nih. Mungkin dari dalam 2 minggu terakhir volumenya mulai naik. Meskipun naiknya tidak sekuat seperti tadi bulan Juni Agustus, ya Juni Juni. Jadi makanya dilihat kalau karena kalau technical kita lihat ke volumenya. Jadi volume itu doesn't lie, jadi artinya artinya don't lie. Jadi artinya kalau volumenya bagus, ya. Kayak contohnya bacaannya kemarin kayak apa namanya kayak kemarin naik misalnya auto tadi ya. Auto. Terus ini nggak bisa lihat chartnya. Auto. Auto terlihat sejak dari bulan Juli itu volumenya strong, new high terus sampai dengan Agustus sampai dengan dan terakhir sampai dengan menjelang ini. Tapi pas lihat pas dia koreksi turun ya di sini lihat udah divergent ya. Volumenya di sini ini pas tanggal 18 Agustus itu sudah drop. Ya, makanya langsung dia langsung profit taking langsung turun sampai dengan ke dekat. Jadi perhatian aja volume. Jadi kalau kita melihat volume lagi strong naik, ya turun dikit nggak masalah selama volumenya masih tetap stabil. Oh, oke. Okay. Jangan sampai ya volumenya naik panjang tapi candle-nya dia closing di bawah, candle merah. Itu hati-hati bandar udah keluar. Berarti distribusi ya, Pak ya. Ya contohnya kemarin itu jadi Samsung batu bara. Ada row Kamis itu polanya pola shooting star, pola bearish pin bar. Ya, itu polanya diangkat tinggi tapi closing-nya di bawah. Dia itu mendorong kemarin ke TBA tempat turun ya karena dari Kamisnya pola-polanya candle-nya sudah terbukti dan volumenya minggu kemarin itu di Samsung Putih Barat tidak bagus makanya warawan terbentuk sama seperti kayak Pegas. Nah, kemarin kan banyak yang kaget lihat Pegas kenapa dipuyur ya pada pertama sebelumnya naik ya karena dilihat sini Pegas lihat volumenya tidak stabil sejak waktu dia naik breakout di atas 14.20. Dia spike tinggi tapi pas besoknya ya tanggal 16 dia langsung drop. Hati-hati, saat-saat ini mending kita cepat keluar aja untuk trading. Pak, tapi jadi, kalau kalau kita lihat dari volumenya aku, kayaknya udah mulai ada peningkatan volume deh, Pak. Cuman memang mungkin karena market cap-nya kecil nggak sih, Pak? Udah mulai ada peningkatan, ya. Tapi memang masih yang belum gede banget gitu ya, Pak, ya? Ya, tapi kalau lihat kan itu cerita itu, itu kan candle-nya dia kan bearish pin bar. Dia bikin high ya, di 7.10, ya 7.50, closing-nya di bawah. Jadi terlihat di situ seller udah masuk. Ini juga kita lihat volumenya, lihat ya, volumenya masih di atas kemarin, kita lihat. Volumenya hari kemarin, Jumat, masih di bawah hari Rabu. Oh. Padahal di new high, candle-nya new high, jadi ada divergent. Oke. Hati-hati. Jadi kalau misalnya bagus itu, kalau harganya new high, levelnya lebih tinggi, volumenya harus lebih tinggi. Itu kayaknya di saham aman, di saham tani, saham seger makanya kenapa kita harus kena volumenya yang cukup strong. Nah, ini enggak, di ARCO, dia volumenya terlihat lebih rendah, jadi artinya market, jadi artinya kan kalau volume udah mulai turun, artinya market, apa, retail udah melihat ini saham udah mahal. Makanya mereka mungkin tidak mau beli, profit taking. Kan, harga mengalami seperti taking dari 750. Oke. Mungkin tapi kalau ada, mungkin maksudnya yang masuk ini mungkin trader gitu ya, Pak ya. Bukan market maker-nya kan kelihatannya kalau begini ya, Pak ya. Nah, kalau market maker-nya sih lihat kalau
kalau kita melihat market maker, lihatnya dari weekly, jangan lihat Oh, daily. oke. Lihat dailynya, lihat dari weeklynya, lihat vendor lagi ngumpulin. Oh, oke. Volumenya, volumenya rapi, lihat akru pun. Jadi sejak di sini, sejak di sejak 12 sejak Desember ya sampai sekarang itu rapi, stabil. Oh iya benar sih. Lihat kalau ada turun di buyback sama bandarnya, ada turun buyback. Jadi nggak kira masih sambil ini ada yang kulit. Oh. Jadi good untuk kita menengah. Oh, Ya, oke. kalau kin kita lihat juga sama, pelat, tapi kalau lihat kin ya ini saham-saham apa namanya PBT ya. Jadi kalau kin kita lihat ininya, no, kalau kin lebih bagus. Oh. Makanya kalau kita mau jangka menengah dengan kecil, tapi jangka pendek dengan ke ARKO. Oh, oke. Iya sih, biasa memang kalau secara valuasi kan ARKO memang pada saat ini lebih premium dari KIN ya Pak ya. Berdasarkan pengalaman yang dulunya, kalau ARKO-nya udah rally, nggak lama KIN-nya baru ngejar tuh Pak. Belakangan baru gerbak-gedebuk gitu ngejarnya. Ya ini Dan kayak... kalau pengalaman saya dulu kan saya pernah di Napa Bandar dan sebenarnya selain valuasi pun kita harus lihat juga cost-nya. Oh, bensin ya Pak ya? Ya bensin ya. Bagi, saya punya 50 M. Saya mau ngangkat ARKO ini bisa sampai berapa bisa dapat. Tapi beda dengan KIN. Saya 50 M bisa ngangkat KIN bisa sampai dengan 1000 sampai 1500 masih bisa. Oh. Tapi kalau dengan ARKO kita masih berat ini, kita harus lihat dua barangnya berapa kan kita beli dulu. Dua barang ditambah dengan cost-nya. Kan bandar juga kan ada musuhnya bandar juga. Benar, benar. Bandar pasti ada perangnya juga. Ada bandar besar dan bandar kecil. Ya. Apalagi kalau mereka memperebutin sampah gusting jadi di bumi tahun 2008. Kelihatan bandar besar makan bandar kecil. Karena kan dari 100 perak ini sampai 8.000 itu kan orang pesta orang nggak pernah turun. Iya. Banyak jadi bandar-bandar dadakan. Iya. Mereka pas turun, nah habis. Yang untung yang bandar besar, karena mereka bisa kuat di 4.400-an. Contohnya seperti itu. Jadi artinya kalau kita lihat valuasi pun tetap juga market ke bandar dan juga fund manager lihat dari cost-nya juga. Ya. Mereka punya cost 1T bisa mengangkat ini seberapa nih. Nah, kenapa aman? Nah, itu ya kita lihat foreign memang masuk. Jadi emang makanya harga sahamnya gila. Iya. Karena itu mainan uangnya foreign bukan uangnya lokal. Jadi lihat di situ kenapa aman? Naiknya lebih kencang dibandingkan PJO sama-sama IPO-nya nggak beda jauh ya. MBMA yang pada fundamentalnya terlihat kan nggak beda jauh. Siapa? Situasinya. Tapi kenapa aman kenceng ya? Karena itu ada playernya beda. Nah, duitnya foreign, tambah juga emang mereka cost-nya dananya unlimited. Jadi emang kenapa makanya dia aman bisa naikin dan sekarang di atas 4.000. Oke. Terus mungkin ini satu pertanyaan yang saya ambil dari YouTube terakhir ya. Habis ini kita pindah ke sini. Pak, tolong analisis terkait saham-saham nikel seperti MBMA, NCKL, aman tadi, tapi aman kita udah bahas. Kemudian saham berbasis EV seperti Toba, Indi, sama Selis. Jadi dia nanya tuh MBMA, NCKL, aman. Tapi kan aman kita udah bahas ya Pak ya. Mungkin MBMA sama NCKL, terus sama Toba, Indi, Selis yang berbasis EV. Yang menarik sih, yang EV memang kita belum bahas nih Pak, saham-saham EV. Ya kalau EV itu kan sebenarnya kita lihat pertama EV ya. Yang pertama itu EV itu kita lihat baterai itu yang bagus sekarang ya. Pabrik-pabrik EV juga apa industri EV lah ya sekarang lagi melejit ya di Amerika, di China juga penjualannya melejit. Tapi kan harus lihat juga cost-nya mereka juga kan tinggi. Apalagi dilihat dengan harga chopper mas kemarin masih tinggi, nikel masih tinggi. Agak berat juga makanya produksi mereka juga akan tinggi. Jadi yang bagus itu kalau untuk saham-saham cash list EV dan lain itu kalau harga komoditas nikelnya turun ya buat tembaga turun itu bagus. Jadi cost mereka rendah. Jadi mereka bisa juga bisa marginnya akan tinggi. Nah, tapi kalau sekarang ini masih tinggi, chopper juga masih di atas juga dan lain-lain ya sepi agak berat. Jadi contohnya kayak tadi kita lihat di sini saham-saham kayak NCKL ya. Iya. CKL, ini kan cepat IPO turun ya. Kita memang setiap risiko waktu di IPO aja kelihatan ya. Dari cycle-nya emang ini, dua saham ini emang salah timing. Kalau dari astronya ya. Makanya kalau kita lihat saham-saham yang bagus, bisa kita lihat itu dari astronya, timingnya juga, menentukan juga. Jadi ini kita lihat waktu dia sempat, NCKL sempat di 400, ya, itu volumenya langsung drop. Ya, dia sekarang mulai turun. Dia sekarang rebound pun drop. Jadi terlihat di sini kalau untuk NCKL, bandarnya aja baru mau mulasi. Kalau kita mau untung ya jangan dulu lihat bandarnya dulu, bandarnya aja belum beli.
dan dia masih ngumpulin lagi, dan ini butuh waktu 1 bulan ke 2 bulan ke depan nih. Tapi masuk watchlist boleh ya Pak ya? Jadi kalau kita mau main medium term masih bisa ya. Kalau kita lihat itu untuk NCKL bisa sampai di atas 500 lagi. Jadi dan ini saham-saham booming seperti itu, cuman karena memang timingnya kemarin rilisnya secara astral memang kurang bagus atau cycle-nya wajar ditunggu. Sama juga contohnya jadi untuk breakout-nya sih pertama untuk NCKL di 1080, supportnya di 1050. Saya juga nih, saya lagi punya di posisi ini. Saya juga kalau di bawah saya tampung lagi. Iya. Saya lagi nunggu, dia nunggu di bawah. Harusnya di bawah 870 turun lagi. Posisi C-nya belum selesai. Jadi kalau di bawah 750 saya mau biar kanan lagi. Nanti saya take profit di atas 80 sampai dengan di sini ada intraday gap-nya di 1240. 1240 ya. NCKL. Jadi kalau ya untuk tabungnya kan tertingginya 1470. Jadi ini khusus untuk yang senang jangka menengah. Untuk scalping ini kurang bagus untuk jangka pendek untuk jangkaan MBMA terlihat juga sama. Ini lebih enak MBMA terlihat ini wave-nya sudah wave bottom. Terlihat di sini kemarin ini ya kita lihat mungkin cerita lihat tuh volumenya MBMA. Ya, sejak di IPO ya, naik tinggi 3 hari satu drop terlihat bandar lepas. Bandar enggak mau bandar enggak mau nahan harga dibiarin hanya nyemplung sampai terendah kemarin sampai dengan 715. Nah, 715 sampai sekarang itu lihat volumenya tidak ada. Jadi yang sekarang kemarin itu yang main itu cuma retail doang. Bandar nggak masuk. Tapi kemarin nih 2 hari terakhir di bandar udah volumenya spike. Ya, nih kemarin sempat tertinggi sampai dengan 1800 dan hari Rabu Kamis naik ke 85. Terlihat itu bandar belum mulai masuk. Meskipun kecil. Tapi ini kan 2 hari koreksi Pak, berarti boleh buy on weakness dong Pak. Ini turun volumenya, turun juga. Ya karena kan benar baru mulai akumulasi. Baru mulai ya berarti ya pasti dia pasti akan nyari barang dulu. Oke. Kalau saya sebagai bandar, kalau saya punya barang bagus, harga lepas saya senang, saya tampung gitu contohnya. Nah, ini kan barang bagus, cuman memang timingnya belum. Kenapa? Karena wajar lah ya kalau kita pakai bandermologi. Saya sebagai bandar, saya mendingan pegang aman daripada MNCL. Karena aman lagi naik, lagi trennya bagus. Market semua masuk di sana semua. Jadi kapan kita masuk NCKL dan juga MBA, nunggu aman, itu take profit. Dan nanya akan masuk ke sini. Nah, gitu. Itu pasti saya sih kalau dari bandar boleh seperti itu. Jadi kalau lihat ya, jadi kalau saya sih tidak terlalu fokus ke sekuritas ini, ya kan. Satu bandar tuh bisa pecah broker, bisa fokus. Iya, jadi nggak fokus ke broker summer-nya Pak ya? Ya, broker summer-nya bisa, cuma tentunya bagus untuk jangka pendek lah ya. Oke. Kalau kita untuk jangka menengah, kita lihat posisi berapa kali gitu. Jadi kalau kenapa misalnya saham auto naik kencang, karena Astra-nya ditahan. Oke. Ya, mungkin dua-duanya naik. Iya, jadi iya. Jadi kapan kita beli Astra? Ya sekarang ini, karena auto-nya lagi koreksi. Jadi iya. Dana di auto, kan orangnya sama-sama aja kalau lihat. Oke. Ya. Berarti sama, kalau yang sama, satu grup itu biasanya bandarnya sama. Nah gitu. Berarti benar dong Pak, teori penggorengannya hanya satu ya Pak. Jadi kalau mau masak ya, gantian gitu ya Pak ya. Ya kan misalnya kalau ada saham bagus sih kan mereka tuh bandarnya udah senior-senior semua lagi. Benar, ya, benar. Ya, tetap, jadi kita kan juga gak mungkin tepat prediksi, makanya kita kombinasi dengan teknikalnya. Ya, kayak aman ini ya. Ini aman meskipun turun dia sampai di bawah. Sekarang, kemarin sempat 35 Pak ditimbukin, tapi langsung tarik lagi. Cepat sekali. Enggak masalah, kita bisa tampung lagi. Stop loss-nya murah di bawah 700-710. Karena dia lihat di sini ya. MBMA itu kan sudah berapa kali enggak jebol. Di situ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali dia tidak tembus di bawah 710. Jadi artinya ada yang jagain di bawah 2710. Oke. Terus, oh ya ini ada juga ada yang nanya mengenai tadi, oh Maha, Pak Maha untuk kedepannya gimana ya? Ini Maha ini emang agak tricky ya. Kadang-kadang dia suka mainnya pas tutupan tuh suka diturunin Pak. Ntar pagi besok dia naik, ntar kadang dia naik lagi, kadang tutupan turunin. Mainnya agak tricky nih Pak. Kalau menurut peneropongan Bapak nih Maha gimana Pak? Nah ini kan kalau untuk IPO, IPO ini kan dealnya kan indikator belum ada. Indikator kan dilihatkan dari minimal 14 per hari. Ya, ini kan Maha ini kan dia baru listing baru ya baru di bawah 30 hari lah.
Makanya indikator belum ada, belum nongol, trading daily belum nongol. Makanya satu-satunya yang inisiatif seperti ini, banyak sih kalau trading saham seperti ini, pakainya 1 menit aja, 5 menit. Jadi kalau sempat naik, golden cross langsung hajar, 5% dia dapat. Pasti cross kita langsung cepat-cepat keluar. Gitu. Ini, jadi kalau lihat ini maha ini, yes, dia masih distribusi sejak dia waktu naik di ini. 300. Kita pakai MACD, ya, lihat chart 1 jam, waktu dia bikin peak ya, di 296 sampai naik sampai dengan 304. Tuh lihat, MACD-nya drop. Iya. Itu udah sinyal jual. Distribusi. Nah sekarang kita lihat, nah sekarang kemarin juga baru dead cross nih. Kemarin naik rebound sampai dengan di sini 250, closing 238. Ini wajar, karena dia udah dead cross. Jadi artinya Senin lagi buyur. Senin, kan kalau satu hari kan kalau technical daily kan. Kalau ya, bursa kan, kan jam 9 sampai jam 12 berarti sekitar 5 bar, 5 bar candle atau 5-6 bar 1 jam. Jadi bukan 24 jam. Jadi kita lihat, jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi harusnya kalau kita mau beli maha itu mendingan di hari Selasa. Karena di sini lihat di situ sudah oversold, meskipun naik pun agak terbatas ya. Hati-hati kalau dari wave ya, ini wave 4. Ya, wave 3 sekarang ini turun. Nanti Senin dia akan naik dulu, dia naik di atas 250 sampai dengan sini 260, 256 masih di bawah ya, 260. Setelah itu nanti drop lagi di bawah 248 sampai dengan di bawah 238. Nah, situ mendingan kita masuknya, kalau saya sih untuk maha sih saya mendingan masuknya hari Selasa, karena di sini kemungkinan besok dia akan naik buat turun lagi, konsolidasi lama. Jadi kalau untuk jangka pendeknya untuk daily chartnya, ya harusnya sih ini 1-2-3 nih ABC-nya udah selesai ya, jadi harusnya ini jadi enak lah. Jadi sekarang ini stop lossnya 230. Jadi kalau 230 nggak tembus, itu targetnya 260 sampai dengan new high lagi atas terus. Jadi maha kodat ini akan di high lagi nanti sekitar 1 sampai 2 depan. Oke. Iya sih emang. Kalau tidak pendek, kita race-nya stop loss-nya di bawah 230. Ini sebenarnya bagus ya, akan all time high lagi, cuman tapi ya terus 1-2 mingguan dulu untuk konsolidasi. Oke, oke. Emang agak tricky ya. Saham-saham IPO ini emang kadang susah diprediksi ya, Pak, sementara ya. Kecuali memang dan udah confirm up. Kayak hanya kalau seperti ini kita chartnya nggak usah banyak, nggak usah pakai daily, lihatnya 5 menit 1 jam aja chart. Bapak biasa pakai 5 menitan ya Pak ya? Saya sih kalau entry pakai 1 menit. Keluarnya pakai 5 menit. Keluarnya pakai berapa menit Pak? 5 menit. Padahal ini kan dailynya belum ada chartnya. Iya. Ada chart, belum ada musim, belum ada indikatornya. Ya kan belum kelihatan tuh. Masih disukasi kan. Karena kan itu butuh minimal 26 hari. Jadi, nah, satu cara kita mungkin lagi sekarang ini kan lagi banjir video kan, kemarin ada sekitar 12-13 video, jadi otomatis juga ya bandar juga ya pasti kan switching terus kan, masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini, retail juga sama, jadi artinya makanya sekali naik pun ya terbatas, contohnya kayak kemarin kayak Bumi. Iya, Bumi kan dipaksain naik, lagi buyar wajar kan, emang udah overbought dipaksain. Oke. Jadi waktu Umi lihat tuh volumenya waktu hari pas peaknya ya di 312 tuh Umi itu sudah puncak volume, harganya puncak cross di bawah tapi volumenya tidak new high. Jadi terlihat bandar sudah jualan. Dan terbukti hanya balik 160. Iya. Ya, hati-hati Umi, harusnya kalau buy wave harusnya bisa dikuasai 160 lagi. Jadi naiknya ini untuk trading jangka pendek aja. Berarti naiknya buat distribusi lagi kali ya Pak, kira-kira gitu ya Pak ya? Ya kalau saya pribadi sih, saya mendingan belinya antara dua, di bawah 160 atau beli di atas 234. Mana yang duluan aja, turun yang penting kita cikat bawah, tapi kalau naik di atas 234, kita bisa ajar atas. Oke. Nah terus Pak, ini tadi kalau Bapak bilang berarti yang saham teknologi itu belum menarik, tapi udah bisa diakumulasi atau dipantau gitu nggak Pak? Soalnya kemarin yang bagus itu sebenarnya teknikalnya WIRG doang sih Pak. WIR sebenarnya belum menarik banget, tapi kayak dia masih di sideways ya Pak ya? Masih potensi up, potensi turun. Cuma kelihatannya lebih dekat ke break up gitu sih ya. Ya sih, kemarin juga masuk WIR juga. Naik-naik, terus ya buang aja. Waktu satu saya bang beli di 447 kan tempat naik tuh 150 sekian. Iya. Terus 150 sekian. Ya pas paling 149 tempat. Pokoknya break even saya kok enggak dulu. Buang
turun tuh besoknya tuh, sampai 140. Nah kalau tetap aja, tetap kalau WIRku naik, tetap harus lihat Goto juga, karena Goto kan leadernya. Jadi kalau mau kita mau beli WIR, lihat Goto dulu. Jadi kalau Goto naik 1, WIR bisa naik 3. Itu kuncinya. Jadi tetap kita lihat sektornya. Iya, Goto nya tapi masih berat ya, Pak. Kayak aman. Ya kayak aman. Kenapa aman naik? Ya, AMMN ya, bukan aman. Ini ya, kan ada dua AMMN. Karena sektornya new high. Basic industri, basic material itu chart-nya new high. Makanya aman dah, bagus. Makanya nak BIRC ini kan kenapa dia nggak bisa naik? Ya karena emang sektornya lagi new low. Teknologi. Jadi kapan kita masuk BIRC, kita full. Ya bisa masuk, bisa lebih fokus ke sana ya. Karena ada tinggal rebound di sektornya. Sektornya sendiri masih belum. Teknologi sektornya masih bottom. Masih udah di bottom, cuman tapi masih distribusi. Jadi belum ada sinyal beli. Jadi Goto pun terlihat disini ada double bottom di 81-83. Jadi kalau kita mau fight, ya mau spekulasi, ya 83 untuk scalping tapi ya. Pak, ini ada yang nanya lagi, Pak. Saya bingung, saya masih bingung. Maksudnya kalau lihat bandar jualan, volume kecil, sahamnya naik, atau volume naik, sahamnya turun? Dia masih bingung katanya, Pak. Ya kalau bandar jualan, lihatnya gini aja. Harganya new high nggak? Kalau new high, contohnya kayak tadi kayak Humdi, indikatornya new high nggak? Nah, jadi kan kalau indikatornya nggak new high, lebih rendah dari sebelumnya, indikatornya, masih di atas kas. Berarti kan sudah mahal atau sudah, artinya sudah apa? Weak, bullish, jadi artinya kenaikannya sudah terbatas. Sudah kecapean gitu ya, Pak, naiknya. Jadi maksudnya gini kan kalau teorinya kalau kita dagang kan, kalau suatu saham dianggap mahal, market pasti akan minta diskon. Dan tapi lihatnya dari itu, jadi bukannya gitu aja, intinya kalau volumenya ketika new high contohnya kayak tadi apa, kayak aman tadi, kayak Bumi, kayak aman ya, coba kita lihat ya. Berarti misalnya yang belum pas tadi panik ya, nih panik tuh, nih panik, lihat panik 3 hari terakhir naiknya pelan-pelan, tapi lihat indikatornya sudah drop, volumenya sudah drop drastis. Bener udah mulai jualan. Banyak tuh kan gak mungkin jualan langsung. Barang mereka terus sampai pulot 1 juta lot. Mereka masih nyicil. Lihat dulu di Bitover. Misalnya di situ ada cuma Bitovernya 3.000 ke 3.000, mereka paling jualnya paling 10.000, 3 level. Yang paling jualnya biasanya 3.100, 3.110, 3.120. Gak mungkin semua kan. Kita melihat dilihat dia juga, supply demand-nya juga. Jadi nah, kayak panik ini terlihat ini memang harusnya ini juga di puncak wave 3. Hati-hati. Minggu depan aku pikir akan koreksi cukup dalam. Cuma kita belum tahu nih peaknya, tapi ini indikasinya sekarang ini mampu untuk dijual. Kita nggak panik. Nah, sama kayak SGR, Seger. Nah, kemarinnya kencang. Seger udah UMA, Pak, itu. Ya, itu Seger. Itu Seger masih strong, ini wave 3. Ini gila, ini 5-nya nanti dibuat ke atas 3. Minta di suspend, Pak, dia. So, ya, kalau buka pun, dia lang. Bisa drop, karena di sini terlihat sebenarnya sebelum suspend pun udah kelihatan. Nah, waktu dia puncak volumenya, ya kalau kita pakai investing ya, mungkin tiap sekuritas beda-beda. Tiap tools, tiap trading view, dan lain. Ini kalau pas Seger, ya bisa lihat ya sini, rekan-rekan sini ya. Ini puncaknya pas volumenya di 18 Agustus, bukan tanggal 26 kemarin. Puncaknya 26, lihat. Dia langsung drop. Dan sini terlihat bandar sudah mulai jualan. Kenapa? Karena cost-nya bandar sudah mulai kecil. Kenapa? Karena itu nggak ada yang masuk, karena sini udah mahal. Berarti bandar kalau mau ngangkat harus pakai duit sendiri. Mancingnya kan gitu kan, kalau bandar itu kan ngangkatnya kan biar mancing retail masuk. Biar naik. Tapi bikin kita volume. Sebagai trader nggak ngerti gituan. Itu volumenya aja. Di sini lihat volumenya saya bikin ini. Makanya saya sarankan kalau rekan-rekan bercerita kalau kita mau main stop seperti ini, naiknya udah gila dan bigger gini. Jangan lihat ini, lihatnya lihat 1 jam. Itu lebih kelihatan, lebih cepat. Jadi kita kan mesti, sepeksanya call exit tak 5 menit. Jadi pas dia puncak mana, lihat ya PJO kita jual kemarin di 11 ya, di 11 ini ya, ya PJO. Tuh 11.30, lihat itu, lihat itu, lihat di sini, lihat 5 menitnya, lihat ya, waktu dia di puncaknya, waktu dia bikin high di 11.05 itu jam berapa nih, ini jam 2.25 ya. Ya, sampai naik, dia sampai naik 11.20. Iya. Itu new high, tapi indikatornya mid new low. Oh. Makanya kita sejualan di situ.
Kalau best price dan jual 11.15, akhirnya closing 10.565. MACD dia mulai patah gitu ya Pak, mulai turun ke bawah ya? Iya. Tapi oh. jangan nunggu patah. Kalau patah oh. udah kalau closing keburu turun. Oh, oke. Okay. Ya. Masuknya pas indikasi dia mau belok. Kelihatan, oh. kan? Pasti kan waktu gerak itu kan gerak-gerak begini gini. Iya, kan? Iya. Indikatornya jalan. Iya. Nih, running. Nah, oh. Jadi pas running itu pasti mau belok turun. Jadi kita mesti kita buang. Minimal sebanyak simulasi juga. Hmm. Dia jam segini dia akan turun mulai seperti itu. Ini kan contohnya kita lihat. Kalau kita pakai indikator ya, OCR-nya seperti ini. Ini kan pakai MACD. Hmm. Ini kan rumusnya 9-12-26. Berarti 5 menit dikali 12-26-9. Jadi kelihatan ya sini ya. Nih, hmm. Dari peaknya di sini waktu dia naik dari Golden Cross, dari Golden Cross ini dari tanggal 24. Ya. Nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pas puncaknya. 20 bar ya, 20 bar 5 menit tuh pas 26 dia langsung drop. Kalau kita pakai rumus MACD, jadi kalau kita mau MACD pasti kita harus tahu rumus parameternya dulu. 9, 12, 26, itu ada artinya. Coba ya, aku bantu bantu share chatnya mungkin biar bisa, coba bisa gak sih share, coba. Benar gak nih Pak, tapi ininya yang 5 menit ya Pak tadi ya. Nah, teman-teman pada nanya. Nah, ini MACD-nya mulai nukik ke bawah nih ya, Pak ya. Jadi jangan sampai pas dia turun. Ini yang tadi Bapak bilang nih, lagi di atas jam 11.20 nih ada jamnya nih. Oh. Tapi cara jangan jualnya jangan pas dead cross, dari bawah. Oke. Okay. Lihat itu yang histogramnya, histogram yang sebelah kiri. Oh. Yang puncak kiri yang bawah MACD-nya. Oh, ini ya. Oh. Sebelah kirinya, sebelah kiri lagi. Oh, sini. Yang hijau aja. Oh, yang hijau. Yang oh, sini yang pas hijau ini. Sebelah kirinya mbak, oh, karena sini. Nah itu, oh, itu okay. Puncaknya. Oh. Dia bikin puncak, dia bikin rendah, tapi volumenya apa? Harganya new high, kelihatan pada. Iya harganya naik. Oh. Dia kan new high tuh harganya. Iya. Tapi hijaunya tuh dia lebih rendah. Nah, jadi artinya itu weak bullish, artinya kekuatan bullishnya sudah mulai terbatas, artinya akan muncul minat jual. Jadi artinya kan kalau minat beli sudah terbatas, akan muncul minat jual. Akhirnya terjadilah jualan. Oh. Kalau main saham-saham gini, IPO saham-saham gini, saya nggak pernah pakai satu hari, pakai satu jam sebenarnya, 5 menit aja cepat. 2%, 3% keluar, 3%, kadang-kadang kalau syukur ya dapat 10%. Oh, oke. Okay. Itu pas dead cross, tapi kadang-kadang kita jangan nunggu dead cross sudah. Udah telat sudah, ya? Malah ujung-ujungnya malah DP jadinya. Iya, benar, benar. Oke, okay. Terus Pak, ini ada yang nanya nih, apa view RAM film? Mengenai saham RAM sama film nih, Pak. Ya kalau RAM si film sih sama, sebenarnya simpel. Kalau film masih naik, ya RAM nggak bisa naik. Oh. Aja simpel itu. Ya kan biasanya ada dua posisi juga. Oh, oke. Okay. Sini. Ya. Kenapa? Karena RAM ini kan, film ini kan belum peaknya belum selesai, bisa di atas 4.000 lagi. Oh. RAM ini kan ini masih, ya kita tahu lah ya mungkin ya kalau yang sebenarnya film yang punya RAM ownernya sampai itu kan kita nggak. Saudara. Saudara Pak. Jadi artinya ya, kalau di teknikalnya kita lihat juga ya. Ada operasinya, jadi ada hubungan terbalik. Jadi oh. Kalau film new high, RAM itu kecenderungan new low. Oh, kita gitu. Oh. Jadi kalau RAM, kita lihat, emang dia agak rawan koreksi dulu ya, karena ini kan koreksi 5-nya belum selesai. Mm-hmm. Ya, apa, 3-nya kan belum selesai. Ini sekarang lagi di versi 4 ya. Iya. Kan terendahnya kemarin kan, satunya kemarin, nolnya kan di 555, naik sampai dengan 700. Mm-hmm. Ya. 700, yang berubah ini ya, pas bulan Juli. Pertengahan Juli 6.15 naik lagi sampai dengan 8.60 dan sekarang ini koreksi C lama. Jadi ini wave koreksi A ini. Jadi harusnya minggu depan ada rebound, harusnya bisa sampai di atas 800 sampai dengan 840 maksimal. Koreksi B masih di bawah 8.60 karena itu wave koreksi B. Oh. Satu ini akan diturunkan lagi. Oh. Jadi artinya kalau seperti itu berarti artinya posisi kenaikan film terbatas di antara 38 sampai 4.000-an yang paling. Meskipun dia naik pun 4.400, ya akan rawan kita. Jadi kalau untuk kalau saya pribadi, saya juga masih pegang, ya, saya pegang 10%-an ya saat ini. Jadi kalau seperti ini sih, saya 10% di Porto ya, bukan 10% total ya. Iya. Yeah. Oh. Okay. Jadi di sini, ya harusnya sih wajar deh turun dulu. Saya sih mau buy back lagi kalau dia sampai di 640-680. Oh, di 640 di sini apa ya? Karena gue patung wave versi C-nya di situ. Jadi emang jangka pendek
ini nggak menarik lah jangka pendek, mereka dia fokusnya ke swing sih. Kalau ketemu jangka pendek, mereka ke film dulu kalau mau masuk. Oh, kalau CNMA gimana Pak? Cinema. Nah ini. Oh, cinema. Iya, kalau ini apa Nusantara Sejahtera CNMA yang baru listing itu Pak XXI. Ini kalau kayak gini karena ini masih baru, kita ngelihatnya pakai apa Pak indikatornya? Pakai S detik 5 menit, 5 menit atau 5 menit atau 1 jam. Oh. Oh, pakai 5 menit. Sideways ya? Dia masih sideways ya nih. Kayak begini. Oh, begini volumenya kecil berarti banding 1 jam. Oh. Ke 1 jam mana? Oke. Okay. Itu MACD atau apa ya? Bawah. Yang bawah MACD Pak. Cuman tadi saya nggak tahu ngeklik apa kok jadi bentuknya kayak gini sih. Coba ya saya panggil. Jadi nggak begitu sih. Iya, tadi kayak saya ada ngeklik-ngeklik terus kayak dia langsung berubah. Soalnya kalau dari 1 jam ya, ini Nusantara ya. Iya. Iya. 1 jamnya dia apa double bottom yang masih dinya. Oh. Iya. Itu lonjak kan dari ini ya. Oh jamnya. Iya. Jadi pasang sendiri jangan pakai daily lah ya. Jadi pakai daily itu kan bisa jam terus. Oh. Nah, kalau seperti ini harusnya sih wave 5-nya udah selesai. Oh, kan ini terendahnya kemarin 1 2 3 4 5 udah selesai. Iya. Sayangnya enggak bisa lihat sih. Iya. Ya. Lihat ini kan lihat itu lihat double MACD-nya double bottom. Iya. Oh. Udah 10 ya ya. Crossing-nya sama itu, double bottom. Harusnya itu udah menunjukkan bottom-nya di Saminu betul pelek. Jadi murah stop loss-nya ya. 266. Jadi sama masih 266. Ya, peluangnya untuk naik lagi ke new high masih bisa terbuka ya. Sebenarnya kan ada gap, ini kan di antara di gap-nya di 18. Itu bukan di sini lagi. Oh, oke. Okay. Jadi kita bisa lihat dari di sini CNNI ini bisa lihat dari gap dari MACD udah cukup. Oke. Okay. Terus mungkin kita belum tahu ini kalau 1 jam ini memang harusnya jangka pendek stop loss-nya di bawah 266. Oh, stop loss. Target breakout-nya sini buy breakout-nya 284. 284 sama di sini 296. Di break itu ke trading aja. Main bisa dapat 2-5%. Oke, okay. Pak, ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ini katanya ada untuk bahas saham kapal-kapalan seperti SMDR, Wins, Nelly, TPMA. SMDR kemarin kan sempat bagus, Pak, tapi terus tutupnya merah. Kayak ketahan atau istirahat atau gimana ini? Kayak kok nggak jadi lanjut gitu Pak, udah cakep-cakep, udah di atas MA50, besokannya di merah Pak, masih nah, menarik. Pertama Pak, kita lihat, kalau kesannya spesial khususnya tuh kita lihat itu ada isu soft spread sama dividen. Itu biasanya saham yang dividen dan stock itu akan kemana-mana distribusi selama 6 bulan minimal. Ini dia sejak saya bilang sebelum April ya belum ya wajar, pasti wajar dia pasti dulu. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Biasanya 6 sampai 12 bulan. Jadi kalau mau bagus sekarang kan ini kan stock split dia sejak bulan 1. Sekarang udah 6. Nah, ini nah sekarang ini udah mulai terbatas nih. Bottomnya ini udah level bottom. Ya harusnya tinggal naik, tunggu naiknya aja. Jadi kalau kita mau akumulasi ya dari bulan Agustus ini sampai dengan Maret Februari. Berarti harusnya dia mulai rebound. Karena di sini dan sini benar udah mulai ngumpulin. Lihat volumenya udah mulai stabil. Lihat lihat udah stabil. Iya. Ada lonjakan dikit, tapi dia masih average-nya masih bagus. Makanya bagusnya kalau cerita, kalau kita mau lihat average-nya, pakai volume average. Oh, volume. Ada indikatornya. Oh, jadi dia bisa ada volume average, dia bisa lihat harga rata-ratanya. Kalau di sini, kalau di investing sih nggak ada. Oh, di investing nggak ada ya? Ada apa nih volume average? Aku nggak tahu nih sama nggak. Wow. Tapi karena ini... Bentar. Kalau di Mirai sih ada. Kalau di Mirai ada. Kalau di Mirai... Ipot kan pakai sama juga. Kalau Ipot dia pakai invest, nggak pakai trading pun juga kan. Ini Pak volume average Pak, mana sih keluarga? Ini Pak volume ini sama nggak Pak? Ada ini angka-angka. Adanya garisnya di volume. Oh. Ada kepala garis tengah. Oh berarti beda nih. Oke. Iya di sini trading view sih soalnya. Okay. Banyak seperti cara-cara kita mengenai bandar bisa pakai CCI, bisa pakai juga
Masih sufficient. Tapi kalau kita mau fokus saham-saham seperti ini, katanya SMDR, pakainya pakainya satu jaman aja. Oh, pakai satu jam aja. Ya, karena kan saham-saham ini kan apa, masih distribusi kan. Iya. Oh, oke. Okay. Terus kalau WINS ya, Pak? Saham kapal yang lain? Ya, WINS, sama WINS kan tadi dibilang kan tadi kan Jumat itu kan low-nya 460-an kan. Ketiganya kan 555. Closing-nya 525 masih hafal. Oh iya. Last minute saya mau ajar kanan itu di 530 langsung dibanting 520 dari 3000-an. Nah, jadi kalau yang di kalau WINS secara teknikal sih bagus, cuman tapi kalau untuk scan ya agak rawan dikoreksi dulu pas di open. Tapi kalau untuk swing-nya masih bagus. Kenapa? Karena WINS ini kan dia kan baru new high. Iya. Kan? Jadi artinya apa namanya? Masih menarik ya, Pak. Ya, kalau new high ini kan ya. Ini dia masuk sekarang masuk ke wave 5. Oh, wave 5. Wave 5 tuh wave jualan. Benar. Jadi tiganya kan panjang, wave 5. Jadi kenapa disebut jualan? Karena itu biasanya kan bandar kan barangnya banyak. Kita harus jualan ketika harganya naik. Atau mungkin mereka jual ketika harga turun. Enggak akan laku. Oh, iya benar. Kalau pada jual semua kan. Jadi pas retail beli, nah mereka jualan. Mulai wave 5. Karena kita lihat itu, lihat volumenya di situ, kita lihat cerita apa namanya, WINS lihat volumenya drop. Kita pakai daily ya. Pakai daily ya, nih. Ya, volumenya mulai drop. Turun. Dan 2 minggu terakhir drop. Iya. Sementara kan kuncinya kalau wave 3 itu kan strong volume. Iya. New high. Ke waktu puncaknya 5 pasti ini. Ini yang kisaran di antara 475 sampai 500. Ini yang tadi Bapak bilang nih. Harganya kan naik nih ya Pak ya, tapi volumenya nggak lebih tinggi daripada volume sebelumnya nih Pak. Ya, berarti ini udah masuk ke wave 5. Oh. Makanya itu sempat turun kan, sempat turun dari tingginya itu di 540 kan, terus di bottomnya kemarin 452. Ini wave 5. Sekarang ini wave 5. Ini sekarang ini masuk ke wave 3 dalam 5. Nah, ada sub, ada sub-subnya, ada anak. Iya, wave iya. Ada anaknya sampai kangkongnya. Iya. Nah, ini sekarang ini lagi cucunya ini, lagi cicitnya lagi wave 3. Oh. Ya, kalau emaknya ya, bapaknya, ini masih wave 5. Oh. Oke. Nah, terus kalau Nelly, Pak, kemarin Nelly sempat menarik tuh, Pak. Oh, Nelly saya sih belum pernah trading ya, Pak. Jarang, Nelly. Jarang. Nah, iya. Emang dulu nih saham tidur, Pak. Tidur lama sekali. Lama lihat, Pak, itu lama nih dari bulan berapa ya nih? Dari Januari kali sampai Mei itu flat, transaksi jarang, volumenya kecil, harganya tiba-tiba ada satu hari dia lonjak, Pak, harganya naik kencang diiringin dengan volume, habis itu koreksi baru naik lagi. Nah, terus istirahat bentar, langsung naik lagi nih kemarin. Dan ini saat ini masih, ini koreksi 4 sekarang. Oh, baru 4 ya, Pak, telat ini. Dan ini kalau tadi si WINS, siapa namanya? WINS. WINS itu udah break wave new high di atas wave 3 nya, berarti sekarang wave 5. Nah, ini belum, dia mau menuju wave 5 karena dia kan belum break new high nya di atas ini. Kan konfirmasinya wave 3 ke 5 itu new high ada harus break di atas high nya wave 3 itu di 635. Nah, dia harus break 635 baru masuk ke wave 5, 665 ya. Nah, terus ada lagi nih TPMA. TPMA ini kadang mirip-mirip sama WINS, Pak. Ini kira-kira masuk berapa nih, Pak, wave-nya? Apa ini masih menarik atau udah kurang menarik juga? Karena volumenya mulai pelan-pelan kayak mulai kecil nih, Pak, mulai turun. Kalau kita lihat wave, jangan lihat dari daily. Minimal tuh weekly. Oh, ini sih, kalau si TPMA sih masih new high, cuman naik pelan. Kenapa? Lihat, karena dia MACD-nya flat. Oh, oke. Okay. Volumenya kecil, jadi ini bandarnya belum keluar banyak duitnya. Nah, kalau Sochi lihat, benar-benar dia technical benar, dia langsung dibanting karena udah divergent. Iya, dia mau right issue juga, benar. Pak. Ya, tapi kan kalau tapi biasanya kan kalau right issue itu kan biasanya market maker atau fund manager udah antisipasi duluan. Iya. Iya, ini weekly, ini deh. Jadi kalau ini Sochi tinggal nunggu terbangnya aja. Oh. Masih pribadi sih mending Sochi, stop loss yang murah ya. Iya.
ya, tapi dia sekarang di wave 2 di tiganya di atas 152 bisa sampai dengan di atas 322 sampai dengan di sini minimal sampai dengan 500. Tapi cuma agak panjang ya, karena ini kan volumenya masih kecil. Masih kecil, iya benar. Nah, oke. Kalau volumenya gede, ada bandar masuk atau fund manager masuk, mobilnya bisa kencang. Cuma tapi karena ini, kalau sementara ini sih dari MSCI-nya flat, volumenya juga kecil, menurun, ya butuh lama. Tapi ini kalau lihat setahun, dua tahun ke depan, ini bisa sampai di atas 500. Saya pikir. Oke, Pak. Terus kalau harum, Pak, mungkin ini masuk pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke technical review ya, Pak. Kalau harum gimana view Bapak? Soalnya harum ini menarik banget kalau aku bilang karena dia ada coal, ada nikel. Ya, karena kan nikelnya turun. Iya. Nggak turun. Makanya dia sekarang masuk versi C. Jadi harusnya ini, saya kan B-nya kemarin dapiknya sudah selesai di 1666, 1665, dan sekarang C-nya belum selesai. Jadi C-nya, tadi dia ada trade gap-nya di 1485. Jadi hati-hati, taruh kita mau beli antara 1550 sampai 1485. Itu bottom-nya untuk harum jangka pendek. Ya. Setelah dia akan terbang lagi. Karena lihat dari weekly chart-nya itu masih bullish. Monthly chart-nya juga belum, baca belum. Tapi masih wait and see. Masih mandi chart-nya jadi masih belum, belum konfirmasi ya, Pak, ya? Oh. Ya tapi kalau sebenarnya kan simpelnya kita lihat aja dari harga batubaranya. Iya. Batubaranya tadi kita prediksi 690, maksudnya ya harum di atas 2000-an. Setelah ininya, harganya. Oke, mungkin kita sekarang masuk ke technical ya, Pak, yang dari kita, yang week, yang seminggu sekali aku share. Bentar ya. Boleh, silakan. Thank you, Pak. Mana sih technical review? Oke. Kita masuk ke technical review yang dari IIE. Oke, seperti biasa kita disclaimer dulu. Kemudian IHSG nih, kalau bullish skenario gimana? IHSG sideways dan akan tes support di 6840. Jika bertahan di level tersebut akan membuka peluang IHSG untuk menguji resisten di sekitar 6950. Jika 6950-nya bisa dilewatin, maka IHSG berpotensi ke 7130. Tapi kalau bearish skenario, kalau IHSG koreksi kemudian tes support MA 200 hari di 6823. Kalau break level 6823, maka IHSG berpeluang koreksi menuju double top target 6682. Rotasi sektor tadi, mungkin tadi Pak Andri udah share juga nih weekly-nya ya, improving basic sama energi ya di sini yang menarik. Kemudian yang leading ini sisa infra, sedangkan infra sama cyclical ya, sisanya udah turun ke weakening. IDX Trans, Prop, non-cyclical, industry, finance ini udah turun juga. Yang lagging ini ada IDX Tech sama health. Kemudian yang daily, yang improving itu ada non-cyclical, ada trans, sama cyclical. Yang di leading ada infra sama energi, kemudian basic juga ada di sini. Kemudian yang lagging ada tech sama IDX health, prop sama industri. Energi, yang menarik nih, yang improving ada BSML, ADMR, ITMG, ADARO. Kemudian ini ada Indi, yang ada di leading ada Bumi, Medco, Harum, Energi, ABMM. Yang weakening Doit, RMK, Elsa, Dewa, MBSS, Pegas. Kemudian yang ada di lagging Akra, PTBA, Petrosi, sama Toba. Yang infra ini improving ada Wika, Aksek, PTPP, MTEL. Kemudian yang leading ada Adi, XL, POWR, Total. Yang ada di weakening ada KIN, ISAT, SSIA, Jasa Marga, ARKO. Dan yang di lagging ada Degik, Telkom, Friend, Tebik, dan CMNP. Yang menarik kita perhatikan ada KIN. KIN ini rekomendasi buy. KIN ini break point B di 785 dengan volume yang relatif besar. Potensi selanjutnya menuju PR set crab pattern di 925. Rekomendasi KIN buy area 815 hingga 780, target 840 dan 925, stop lossnya 770. Kemudian ada Mika. Mika ini rebound dari support up
trendline di 2670, potensi rebound lanjutan menuju FR 61,8 di 2920, last high di 3080 dan resisten expanding diagonal ada di 3390. Indikator MACD berpotensi membentuk golden cross, rekomendasi teknikal adalah buy, bayarnya 2850 hingga 2770, targetnya 2920 dan target 2380, stop loss 2730. Kemudian ada Barito. Barito yang break last high di 9925 dan membentuk higher high. Selama koreksinya masih bertahan di sekitar 995, maka Barito berpotensi rally lanjutan menuju target rounding bottom di 1400. Rekomendasi technical Barito adalah buy, bayarnya 1055 hingga 990, target 1160 dan target 2400, stop lossnya 985. Kemudian ada TPIA. TPIA break dan bertahan di atas level 2150. TPIA berpotensi rally lanjutan menuju target double bottom di 2300 dan resisten 2360. Saat ini TPIA masih berada di dalam kumon, namun sudah di atas Tenkan-sen dan Kinjun-sen level. Rekomendasi untuk TPIA adalah buy, bayarnya di 2240 hingga 2140, target 23 dan target kedua 2360, stop lossnya 21. Kemudian ini ada ADMR. ADMR break resistance 1075 dan akan tes resistance MA 200 hari di 12.30. Break level tersebut, maka ADMR berpotensi rally berlanjutan menuju target cup and handle di 14.25. Rekomendasi untuk ADMR adalah buy, bayarnya 12.30 hingga 11.30, target technical 13.05 dan 14.25, stop lossnya 1.075. Kemudian ada Wirge. Wirge ini buy if break 1.53. Wirge ini bergerak sideways dalam jangka pendek dan akan menguji level resisten 1.53. Jika break level 1.53 akan membuka peluang Wirge membentuk cup and handle menuju target 1.88. Buy area 1.55 hingga 1.44, target 1.66, target kedua 1.88, stop loss 1.38. Oke, mungkin itu aja. Oke. Pak, nggak kerasa ternyata kita udah ngobrol banyak, belajar banyak juga sama Pak Andri. Nah, aku banyak belajar nih hari ini mengenai chart 5 menit, kemudian kita juga harus masuk ke pakainya yang berapa menit, keluar exitnya juga. Nah, Pak, mungkin kita udah sampai di akhir acara, karena mungkin Bapak mesti istirahat juga karena weekend. Mungkin ada Bapak ada kata-kata penutup nih buat teman-teman. Ya, terima kasih cerita juga rekan-rekan. Jadi memang kalau kesimpulannya, ya nggak usah takut lah ya. Mau ada simetris, 20% bagus. Yang penting kita beli sahamnya yang bagus. Fundamentalnya bagus, isunya juga bagus. Kuncinya itu, nggak akan, duit kita nggak akan turun lah. Ya, misalnya kalau kita beli BRI kan, fundamentalnya bagus, mau dibur berapapun, kita tampung lagi, pasti akan naik lagi. Kata istri itu. Ya, kayak aman, dan buat tujuannya kayak misalnya cerita kayak SGR. SGR naik kan semuanya itu kan ada ini ya. Apa namanya, ada story-nya ya. Iya. Ya, kami juga ada story-nya juga. Semua tuh saham tuh pasti ada story. Cuman masalahnya ada dua. Ada yang di-share di market, ada yang nggak di-keep. Ada yang belum keluar. Itu gunanya saya juga banyak dapat share-share info juga dari ya grupnya cerita juga. Terima kasih banyak ini yang bisa memberikan share juga. Jadi ya kita kombinasi juga. Semua juga yang kita terima ini jangan telan mentah-mentah. Jadi kita terus belajar terus. Benar. Karena kan perkembangan semakin banyak. Lagi sekarang ada isu bursa karbon, iya, EBT, EV, itu semua good news semua, sahamnya pasti akan terbang semua. Cuman pilihannya tergantung dari sesuaikan dengan karakter dan juga kebutuhan kitanya. Iya. Ya, kalau rekan-rekannya sendiri konservatif, ya jangan beli saham panik, jangan beli saham SGR, pasti tenggelam, nggak akan kuat jantungnya. Benar. Gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan dan juga karakternya masing-masing. Kalau saya sendiri kan agresifnya itu dari forex, saya main TSG, seger, pay the high, diguyur pun saya masih aman, masih tenang karena saya tahu support di mana. Tapi kalau yang pemula, ya misalnya yang konservatif, yang biasanya suka tabungan deposito, main saham gorengan loh, pasti jantungan. Nggak kuat, pasti. Iya. Padahal sahamnya bagus, tapi karena jantungnya kuat, karena tidak sesuai dengan karakternya, ya akhirnya cut loss. Padahal sahamnya setelah itu di cut loss malah naik lagi. Iya benar. Yang penting ya, kalau ikutin aja grupnya. Grup cerita sudah sangat bagus ya, banyak informasinya, technical, fundamental, infonya bagus. Saya pikir selama kita beli bursa kita masih, prosesnya melihatnya gini, jadi kalau GDP kita
masih tetap dengan 5%, berarti saham kita masih naik di atas 10-50% itu aja. Makanya saya perhatikan pidatonya Presiden Jokowi tanggal 17-16 Agustus. Kalau GDP kita naik, pasti saham seperti ini terjadi di Amerika. Jadi mereka kalau GDP naik, dan juga kan trading saham Amerika juga pasti akan ikut naik. Jadi artinya, jadi selama kita pertumbuhan ekonomi bagus, ya pasti akan bagus. Jadi jangan beli saham yang ada bad news, contohnya kayak Goto, kan lagi bad news. Asing masih jualan nih, jangan dilawan dulu. Kalau mau beli, ya kita cicil beli dulu, selot. Kan? Nah, gitu. Nitip sendal ya, Pak ya? Ya, yang penting tahu, kita tahu toleransinya. Iya. Jadi belinya misalnya saham sentur kayak Akra, kan Akra kan masih murah. Benar. Minyak udah tinggi, Akra masih diguyur. Bagus, jadi kita beli. Iya. Masih akan naik juga. Kemarin kan diturun harganya wajar. Kemarin dia baru bagi dividen. Nah gitu. Kita ada adjustment juga. Sekarang PLBA sekarang diturun. Jadi jangan takut dengan saham bagus yang harga diskon. Masih akan profit. Yang penting ya ikutin terus, buru-buru belajar, dan buru-buru yang sesuai dengan karakternya. Iya. Itu aja sih. Pasti akan picuan, pasti juga akan dananya akan bertumbuh. Oke, thank you banget ya Pak sharingnya, banyak belajar kita hari ini. Semoga teman-teman yang lain juga dapat insight ya dari Pak Andri, dan jangan lupa follow Pak Andri, banyak banget info-info dan sharing chatnya. Si Pak Andri itu rajin banget share chat, silakan follow di IG-nya ya Pak ya, Pak Andri _ Jakarias, benar nggak Pak? Ya kadang-kadang itu ada teman-teman cerita saham juga bisa. Iya. Oke, mungkin gitu dulu ya. Iya, thank you banget ya Pak. Nanti lain kali kita belajar lagi bareng-bareng di sini ya Pak. Thank you buat teman-teman. Selamat happy weekend dan happy cuan. Tetap semangat. Kita belajar terus. Pokoknya never stop learning ya Pak. Kalau di pasar modal ya Pak ya. Oke, gitu dulu. Selamat siang semua. Thank you Pak. Sampai ketemu next kesempatan ya. Thank you. Selamat siang. Thank you semua. Bye.